harus siap-siaga karena kita mengetahui mengenal firman Allah. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita sama-sama bertelut dan berdoa? Kita berdoa, Bapa di surga, kami terima kasih untuk hari Sabat, hari yang Engkau telah sanctify, pisahkan dari 6 hari sejak hari Minggu Penciptaan, sebagai tanda bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Dan kalau kami melihat karakter kami masing-masing, kami lihat bahwa tanpa ada pengharapan kuasa Tuhan, mustahil sekali untuk kami bisa menjadi suci kembali, tak bernoda, tak bercacat, tak berkurut. Tetapi Tuhan, yang tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, grace Tuhan, sanggup bagi mereka yang percaya. Tuhan sudah memiliki kuasa dan mau menolong, dan sudah memberikan semua yang kami butuhkan, hanya di bagian kamilah, apakah kami sanggup, apakah kami mau percaya akan kuasa Tuhan, walaupun secara pandangan manusia sangat mustahil. Tetapi sebagaimana Sarah yang kandungannya sudah mati dan Abraham yang sudah tua, mustahil dari pandangan manusia untuk melahirkan seorang anak yang sudah ditentukan adalah anak pria, tapi Tuhan sangat sanggup. Tuhan sanggup menciptakan sesuatu dari nothing. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan, yang akan dimurnikan di akhir zaman. Karena melihat kuasa Tuhan dalam firman Tuhan, mereka percaya, bergantung kepada Tuhan, karena yang diselamatkan adalah yang diselamatkan, yang beriman akan kuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melihat lagi pada hari Sabat ini, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan itu akan membuat kami lebih yakin bahwa kami bisa hidup tanpa dosa di tengah lumpur dosa yang sekarang sedang melanda dunia ini. Sebagaimana Enoch hidup di zaman kemerosotan moral di zamannya sebelum air bah, kami pun hidup di masa yang sama dengan zaman Enoch. Enoch dan Nuh. Dan sebagaimana Tuhan selalu bisa menolong, Tuhan pun kami percaya sedang bekerja untuk menolong kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, dan hamba juga. Biarlah hamba bersembunyi di belakang kayu salib, agar firman Tuhan dan Tuhanlah yang ditinggikan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, saudara-saudara, selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Buat semua, kita akan lanjut. Jadi, kita mau berdasarkan Bible study kita yang kita adakan setiap, bukan setiap hari ya, tapi sekitar 3 hari per minggu, kita sudah bisa ganti gigi sedikit lah, lebih cepat, karena banyak sekali yang kita harus belajar, sangat banyak, dan saya juga harus memikirkan bahwa nggak bisa cepat sekali, tapi juga kita tahu bahwa kita nggak boleh lambat sekali. Oke, jadi saya harus bisa balance. Harus bisa seimbang. Jangan kecepatan dan jangan kepelanan. Jadi hari ini kita akan tetapkan Agustus 11, 1840. Lalu kita akan kembangkan sedikit. Okay? Sebagaimana yang minggu lalu kita kembangkan juga sedikit. Tapi saya akan kembangkan lebih lagi dari pelajaran ini. Karena kita sudah dekat tengah malam. Jadi kita harus makan buku kecil ini. Dan sekali lagi, keselamatan kita tergantung dari kita punya sikap terhadap pekabaran ini. Dan kita punya
makan daripada buku ini. Dan saya akan bisa karena keselamatan pribadi, saya nggak bisa makan untuk orang lain dan sebaliknya. Jadi itu saya mau tekankan terus. Nah, cukup untuk mendengar pelajaran dari orang lain, saya harus pelajari sendiri dan yakin sendiri. Nggak ada salahnya dengar dari orang lain. Karena bisa saja orang lain yang tolong ungkapkan kebenaran itu, tapi itu bukan sama dengan makan buku. Saya harus mengolah pelajaran itu dan yakini sendiri dan hidupkan dan menghasilkan minyak sendiri. Karena pada tengah malam di masa kemarin, mereka yang mengalaman ini yang akan menjadi yang mengungkapkan bahwa mereka adalah gadis-gadis yang bijaksana. Sementara yang tidak ada minyak, tidak ada pengalaman, tidak menghasilkan minyak melalui pengetahuan yang mereka sudah peroleh, adalah tergolong dalam kelompok gadis-gadis yang bodoh. Jadi, ujung-ujungnya kita harus ada minyak. Semua yang kita pelajari, semua yang kita mengerti, harus menghasilkan minyak. Karena hanya itulah yang membedakan yang bodoh dengan bijaksana di masa kelima. Oke. Mari kita mulai. Saya gambar dulu ya. Saya gambar dulu. Lalu kita akan lanjut dengan pelajaran kita. Minggu lalu kita sudah ke Wahyu 9, tapi saya mau gambar sedikit supaya ada gambaran di mana sebenarnya kita punya pelajaran ini. Sudah sampai di mana ya? Oke. Jadi saya mau gambar. Brother Alex, apakah bisa lihat? Kalau saya tulis, tolong bilang kalau bisa lihat ya. Atau tidak bisa? Bisa lihat garisnya, saudara? Bisa, Uncle. Bisa ya? Bisa. Semua bisa dengan jelas ya? Oke. Jadi kita sudah pelajari tentang William Miller punya reform line, betul? Dan kita tahu ini mulainya tahun 1798 dan ini terakhirnya ialah Oktober 44, oke? Oktober 2244. Dan kita sudah ketahui nah, di sini ada aku ya, sama tulis tempat-tempat aja, ya, nggak makan tempat. Kita pun sudah ketahui bahwa ada Juli, lalu ada Agustus, gitu. Livi bisa lihat Livi bilang ya, oke. Ya. Bisa jelas ya. Oke, Uncle bisa. Oke. Dan ini sudah, ini kita sudah bisa tinggalkan. Dan ini semua adalah malaikat kedua, betul? Second angel's message, betul? Dan sekarang kita mau isi first angel's message. Ini yang kita mau isi. Jadi kita sudah dapat ini sudah bisa tinggalin. Sekarang kita mau fokus di sini. Dan minggu lalu yang kita mau cari tahu adalah Agustus 40, betul? Dan kita tahu di sini ada Mei 42 dan Juni 42, oke? Setuju kan? Di sini ada chart, gitu. 43, dan di sini ada tutup pintu, dan di sini juga ada tutup pintu, betul?
Sorry, make sure ini bukan April ya. Ini Juni ya tutup pintu. Di bawah sini. Dan kita tahu bahwa April itu ada malaikat kedua tiba, betul? Karena ada tulisan di tangannya, betul? Malaikat kedua yang muncul. Dan kita tahu Agustus 1844, malaikat kedua di empower, betul? Kalau ini malaikat kedua tiba, malaikat, kalau ini malaikat ketiga tiba dan ada tulisan juga parchment di tangan. Ini yang ini sekedar mengulang kembali apa yang kita sudah pelajari. Okay? Jadi kita sudah yakin kan sudah oke nih malaikat kedua sudah. Sekarang kita mau fokus di sini. Ini nggak banyak yang perlu kita sebut di sini. Nanti lain kali kita sebut. Tapi yang sekarang saya mau fokus adalah yang ini. Inilah yang saya mau fokus. Betul? Agustus 11, 1840. Itu yang saya mau fokus di malaikat pertama. 1798 nggak perlu banyak yang kita perlu pelajari dari itu. Pada umumnya kita sudah tahu, walaupun kita akan sebut sedikit. Dan saya akan tambah sedikit lagi. Ada tiga hal yang saya mau tambah. Yang minor-minor tapi penting. Yaitu 1831 mulai publik, 1833 itu ada bintang, bintang berguguran, dan Nick Wimmer dapat dia punya license to preach gereja Baptis. Lalu 1834 dia di-endorse oleh sekitar 20 denominasi. Itu yang kecil-kecil. Dan kalau sudah isi ini, sudah lengkap. Ini Miller punya. Jadi 1798, time of the end ini. Time of the end. Hanya 1234. Dan di sini kita tahu ada increase of knowledge, betul? Pengetahuan bertambah-tambah. Dan kita tahu juga bahwa Midnight Cry swell juga nih swell, betul? Swell juga bacaan yang kita baca, betul? Okay. Dan di sini ada tearing time, ada tearing dan disappointment. Betul? Ada kecewaan, betul? Saya tulis pendek saja ya, supaya jangan terlalu. Okay. Jadi kira-kira lah begini. Okay. Sekarang kita mau fokus Agustus 11, 1840, oke? Okay? Dan saya akan tunjukkan dia punya, ayat-ayat, dan ayat-ayat yang minggu lalu itu juga tambah tanpa direncanakan, tapi sekarang saya susun lebih organized untuk kalian bisa catat dan bisa mengerti juga, oke? Okay? Dan saya akan minta satu orang untuk kalau bisa baca juga sama-sama nanti, oke? Okay? Oke, okay. Mari kita buka dulu dia punya file. Oke. Saya banyak yang saya mau kasih hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa selesai. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Oke, okay. Inilah topik dia. Agustus 11, 1840, Wahyu 91, Malaikat kelima. Okay. Dan Malaikat kelima membunyikan trompetnya. Dan saya lihat bintang jatuh dari langit atau surga ke bumi, dan kepada malaikat ini diberikan kunci bottomless pit. Okay. Diberikan kunci untuk bottomless pit. Okay. Saya nggak mau baca ayat-ayatnya. Saudara silahkan catat, dan ini ayat-ayatnya sudah ada semuanya. Okay. Tapi saya akan bilang isi daripada ayat, karena saya nggak mau lama di sini. Walaupun ini, okay. Walaupun nanti akan saya kasih tunjuk ayat, tapi ini dia punya ayat. Okay. Bintang di Alkitab, di Wahyu 1:20 adalah messenger, okay, dari gereja, artinya religious leader.
bintang di Wahyu 8 ayat 10 dan 11 adalah leader, dan itu namanya adalah Attila of Huns. Wahyu 8 itu adalah trompet keempat yang jatuh dari sebelah utara, tempat yang dingin, dan dia nama lainnya adalah Wormwood. Kemudian menghasilkan satu sakit yang pahit bagi Roma Barat, dan itu adalah political leader. Dan bilangan 24-17 bintang juga bisa artinya raja, dan raja itu bisa political leader dan bisa juga religious leader, betul? Karena kita tahu Tuhan adalah memimpin segala-galanya. Dan itu, itu terjadinya tahun 606, oke? Waktu bintang jatuh, itu munculnya Islam. Tahun 606. Oke, sekarang dia diberikan apa? Kunci. Dia diberikan kunci, masih kedengaran ekonya, kedengaran. Dia diberikan kunci. Nah, kunci sesuai dengan Yesaya 22:22, kunci gunanya untuk membuka atau menutup. Tentu saja, yang dibuka dan ditutup adalah pintu, kan? Sama dengan Tuhan bilang, aku memegang kunci, dan kalau aku membuka pintu, nggak ada yang bisa tutup, dan kalau tutup, nggak ada yang bisa buka. Itu waktu dia masuk ke dalam bilik masuci. Okay? Jadi, pemimpin ini jatuh dari surga, dan jatuh dari surga itu sama dengan Wahyu 12. Karena Wahyu 12 kita lihat, setan jatuh dari surga ke bumi. Betul? Jadi konsepnya sama. Okay? Dan dia ada kunci di tangannya, dan kuncinya untuk membuka bottomless pit. Okay. Apa itu bottomless pit? Kejadian 37 ayat 22, bottomless pit itu padang gurun. Dan bahasa Ibrani-nya abusos. Dan kata abusos itu ada di Kejadian 1 ayat 2, itu dalam atau abyss. Kalau abyss itu lubang yang dalam, luas, dan gelap, seakan-akan nggak ada dia punya dasarnya. Okay. Jadi kunci seorang pemimpin membuka kunci lubang yang gelap dengan kunci yang diberikan di tangannya. Okay. Itu bottomless pit. Pit itu sama dengan lubang atau kuburan yang nggak ada bawahnya. Jeremia 4:23-26 itu namanya wilderness. Dan bahasanya sama dengan Kejadian 1:12, itu kosong, tidak berbentuk, dan tidak ada terang. Artinya gelap. Jadi Kejadian 1:12 sama dengan Jeremia 4:23-26. Bedanya Jeremia bicara tentang nanti bumi ini seperti sebelum ada isinya dan segalanya. Karena penghuninya sudah mati, orang yang selamat sudah ke surga, dan setan lah dengan malaikat-malaikatnya yang diikat dengan rantai circumstance di bumi ini selama 1000 tahun. Dan kondisi bumi seperti itu. Okay? Padang gurun. Nah, Jeremia 2 ayat 6 mengatakan bahwa bottomless pit itu desert. Desert itu padang pasir. Dan pits. Pits itu ya lubang-lubang lah ya. Okay? Jadi kita lihat bahwa mulainya trompet kelima berbunyi, ada pemimpin yang diberikan kunci, tapi diberikan kunci bukan berarti dia sebelum buka, yang penting dia sudah ada kunci, belum dibuka. Okay? Dan dia diberikan kunci untuk membuka bottomless pit atau wilderness, tempat yang kosong, tempat yang tidak ada banyak penghuninya, padang belantara, padang gurun, padang pasir. Sehingga isi daripada bottomless pit yang berada di padang pasir akan keluar. Okay? Kalau dibuka dengan kunci itu. Okay? Sekarang kita ke Wahyu 9 ayat 2. Dan dia buka bottomless pit itu. Okay? Dia sudah buka dengan kuncinya tentunya. Dan keluar dari bottomless pit, asap. Okay? Asap. Seperti asap dapur api. Seperti asap dapur api. Dan matahari dan udara digelapi oleh
asap yang keluar dari bottomless pit. Nah, asap di Ulangan 4 ayat 20 dibilang itu sama dengan dapur api di Mesir, oke? Okay? Di Mesir. Sama dengan, jadi Ulangan 4:20 asap dengan dapur api punya asap sama. Okay, jadi dapur api di Mesir, oke? Okay? Asap. Jadi waktu keluar dari lubang padang belantara seperti asap yang keluarnya dari dapur api. Oke? Okay? Great furnace. Keluaran 22 ialah Mesir. Mesir adalah rumah perbudakan. Okay? Dan rumah perbudakan di Yesaya 48:10 adalah rumah penderitaan. Kisah 7:34 rumah yang Nus bilang orang sakit sampai berteriak sakitnya gitu. Okay. Apa mengerang. Jadi orang kalau sakit sampai berteriak kesakitan kayak oh itu groaning, oke. Jadi inilah yang keluar dari padang belantara ini setelah dibuka. Dan Markus 4:17 itu sama dengan penganiayaan. Penganiayaan. Jadi pemimpin ini jatuh dari langit atau dari surga ke bumi dan dia buka bottomless pit ini dan keluarlah karakter perbudakan, karakter penganiayaan, karakter penderitaan. Itulah yang keluar dari bottomless pit. Sekarang, kita lihat bahwa digelapi matahari dan udara. Mari kita lihat digelapi dulu. Apa digelapi? Lalu kita lihat matahari dan udara. Apa yang digelapi? Oke, kisah 26:17, gelap itu adalah kuasa setan. Oke. Kegelapan adalah kuasa setan. Artinya yang keluar kuasa apa? Kuasa kegelapan setan. Oke, apa matahari yang digelapi oleh kuasa ini yang membawa penganiayaan dan penderitaan? Oke, kita tahu matahari melambangkan kebenaran Tuhan, righteousness. Tapi kita tahu di Roma 1:16-17 bahwa righteousness itu kita dapati di Injil Kristus. Artinya kuasa ini membuat atau kuasa ini menentang Injil Kristus. Kuasa ini menentang Injil Kristus karena Injil itu digelapi atau seakan-akan Injil kena gerhana. Kena gerhana. Jadi kuasa ini adalah kuasa kegelapan yang menentang Injil Kristus. Apa udara? Kita tahu di Yohanes 3:8, udara, angin sama dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa nafas Tuhan di Yohanes 2:22 sama dengan Roh Kudus. Dan kita tahu Yohanes 6:33, firman Tuhan adalah nafas Tuhan. Artinya yang digelapi adalah Injil dan Roh Kudus atau firman Tuhan. Okay? Inilah kuasa yang keluar dari tempat yang tandus ini. Oke, okay, sekarang Wahyu 9:3. Dan keluar dari asap ini, keluar dari asap ini apa? Locust. Locust itu belalang. Jadi bersama-sama dengan asap keluar apa? Belalang. Dan kepada belalang ini diberikan kuasa dan kuasanya seperti kalajengking. Sekarang, apa itu locust? Nahum 3:15 katakan bahwa locust itu sama dengan grasshopper, bahasa Indonesia, belalang ya. Dan di Nahum 3:15 bilang bahwa belalang itu kalau lihat matahari, dia sembunyi. Dia menyembunyikan dirinya. Artinya dia suka gelap, pas matahari muncul, dia akan sembunyi. Dan kita tahu matahari adalah righteousness, artinya dia tidak menerima righteousness. Okay? Itu locus. Okay. Di judges, judges itu hakim, bahwa locus itu anak-anak timur. Dan di sini dibilang Midianite, Amalekite. Dan mereka naik unta. Mereka naik unta. Ini kuasanya, oke? Okay? Yang keluar dari bottomless pit. Dan Amsal 30:27, locus nggak ada rajanya. Well, kalau nggak ada raja, artinya mereka dipimpin oleh konsep.
dipimpin, gerakan ini dipimpin oleh konsep. Kalau kita lihat belalang atau locust terbang di udara, apakah ada rajanya atau mereka terbangnya sama-sama semua, tapi nggak tahu siapa pemimpinnya? Bukan? Jadi ini konsepnya. Artinya mereka bergerak berdasarkan apa yang mereka percaya. Ya. Oke, jadi artinya Padang Belantara ini adalah tempat di sebelah timur, atau orang-orang yang tinggalnya di sebelah timur yang naik unta, dan mereka tinggalnya di Judges 65 di tenda-tenda, dan kalau mereka masuk ke tempat tinggal orang, mereka binasakan. Inilah yang keluar dari padang gurun. Sekarang kuasa. Kepada lokus diberikan kuasa. Apa kuasanya? Wahyu 6 ayat 3-4 dikatakan kuasanya untuk mengambil damai. Mengambil damai atau menyingkirkan damai. Artinya untuk perang. Dan untuk membunuh dengan pedang. Ini kuasanya digunakan untuk ini. Dan Wahyu 6 ayat 7-8 dibilang bahwa kuasanya digunakan untuk pedang dan menghasilkan kelaparan atau famine dan menghasilkan kematian. Artinya kita sudah lihat ini kuasanya sangat sangat powerful dan menganiaya dan membunuh dan membuat orang kelaparan. Dan kuasa di Wahyu 13 ayat 5 diberikan untuk berperang dengan umat Tuhan dan menang. Dan menang. Okay. Karena umat Tuhan memiliki righteousness dan kuasa ini menentang righteousness. Gitu. Oke. Okay. Jadi inilah yang keluar dari Bottom Street. Itu 9 ayat 3. Oke, okay. Kita lanjut ke Scorpions. Okay. Dia ada seperti Scorpions kan? Scorpions itu Lukas 10 ayat 19 artinya kuasa daripada musuh. Lukas 10:19, cross scorpions itu kuasa musuh. Artinya ini musuh Tuhan. Kalau musuh, artinya musuh Tuhan. Oke. Okay. Sekarang, waktu dia keluar, betul dia keluar. Dia di apa? Di loosen. Dan saya mau kasih tanggalnya langsung supaya kalian tahu. Ini AD627, oke. Okay. Nanti kita bahas semua tanggal-tanggalnya, yang penting kalian sudah lihat. Ini tahun 627, dan itu perang di Nineveh. Namanya peperangan Nineveh. The Battle of Nineveh. Nanti kita akan kembali lagi ke situ. Sekarang yang penting kira-kira seperti itulah ya. Oke. Okay. Jadi mari kita ringkas dulu. Karena sudah banyak informasi, mari ringkas dulu. Okay. Jadi ada pemimpin yang jatuh dari langit surga diberikan kunci. Dan kunci itu digunakan untuk membuka daerah sebelah timur padang gurun, daerah yang tidak banyak penduduknya, daerah padang pasir di sebelah timur, dan keluar dari situ adalah penganiayaan, penderitaan, seperti dapur api, dan membawa kegelapan terhadap Injil Kristus dan firman Tuhan dan Roh Kudus, dan diberikan kuasa seperti kalajengking, kuasa musuh untuk menganiaya, dan tidak ada pemimpinnya tetapi dipimpin oleh konsep atau ajaran, dan mereka tinggalnya di tenda-tenda, dan naik unta. Oke. Okay. Itu ringkasannya. Kita lanjut lagi. Oh, sorry, ada lagi. Dan mereka dilepas dengan kunci yang itu tahun 627. Pada saat ada peperangan di Nineveh. Okay, Nineveh. Di situ mereka dilepas, oke. Okay. Nanti kita akan kembali lagi ke semuanya, oke? Okay? Oke, kita lanjut. Ayat 4. Dan diperintahkan kepada mereka, artinya ada yang perintahkan. Nanti kita akan cari tahu siapa yang perintahkan. Diperintahkan kepada mereka untuk jangan menyakiti rumput, dan saya rasa kita sudah, minggu lalu kita sudah singgung ini rumput, kan? Semua yang hijau,
atau pohon. Ingat? Bedanya di sini nggak ada lautnya, betul? Tapi kita sudah tahu dari minggu lalu bahwa ada tiga kelompok di Wahyu 7 yang tidak boleh disentuh oleh angin yang meniup, karena tiga kelompok ini harus dimeteraikan. Betul? Minggu lalu kan? Dan saya mau ulang lagi, tiga kelompok ini berdasarkan Wahyu 13:11, kelompok pertama Amerika, Wahyu 13:1, kelompok kedua adalah di daerah Eropa, dan kelompok ketiga sesuai dengan pohon ara dan pohon yang lain adalah Gentiles. Jadi mereka harus dimeteraikan dulu sebelum dilepaskan mata angin sepenuhnya. Bukan berarti sampai Gentiles dimeteraikan baru lepas mata angin, karena di saat sudah ada yang dimeterai, sudah mulai dilepas. Sampai orang terakhir dimeterai, lepasnya penuh. Okay? Kita akan bahas lagi nanti itu, okay? Karena kita nggak mau terlalu keluar jalur. Dan perintah untuk tidak hurt ini sama dengan di restrain, ditahan-tahan kan? Tadi mereka masih ditahan. Tadi mereka sudah di apa? Sudah di loosen. Tapi sekarang mereka di apa? Mereka sekarang di restrain. Jadi mereka diizinkan keluar lalu ditahan. Dan tahannya begini, jangan sentuh atau menyakiti orang yang ada meterai, tapi silahkan menyakiti orang-orang yang tidak memiliki meterai di dahi mereka. Jadi artinya mereka walaupun boleh menyakiti, tapi masih ditahan-tahan, atau bahasa Inggrisnya di restrain. Okay. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan perintah itu? Wahyu 7 ayat 1 dan 4, Wahyu 7:1-4 bilang, untuk tahan empat mata angin, ialah malaikat dari surga atau malaikat yang sudah dibuang dari surga. Siapa yang perintahkan di Wahyu 7 untuk ditahan empat mata angin di Wahyu 7? Malaikat dari surga atau malaikat yang sudah dibuang dari surga? Jawabannya, malaikat dari surga. Artinya, apakah ini perintah setan atau perintah Tuhan untuk jangan sentuh orang-orang yang ada seal, atau silahkan sentuh yang tidak ada seal? Ini adalah perintah surga. Karena kalau ini perintah setan, dia akan terbalik perintahnya. Silahkan membunuh kalau perlu yang ada seal. Tapi jangan sentuh yang gak ada seal, betul? Artinya perintahnya dari Tuhan. Oke, mari kita lihat di Ayub 1 ayat 12. Siapa yang bilang kepada setan, kamu boleh ambil semua hartanya, tapi jangan pegang nyawanya. Siapa itu? Tuhan. Tuhan yang bilang, betul? Artinya, perintah ini, oke, adalah perintah yang diberikan, diperintahkan oleh Tuhan. Oke, Jeremia 27 ayat 6 dan 28 ayat 14 sama juga. Oke, kalian baca sendiri ya, kita nggak mau situ. Bahwa Tuhanlah yang menggunakan Nebukadnezar untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi Tuhanlah yang kontrol Nebukadnezar. Nebukadnezar nggak bisa melakukan kehendaknya kecuali sesuai dengan apa yang diizinkan Tuhan. Jadi yang perintahkan adalah Tuhan. Nah, ini terjadinya tahun AD 632, dan yang memberikan perintah ini namanya Abu Bakar. Okay? Dan Abu Bakar ini adalah pengganti daripada Muhammad, karena tahun 632, di situ dia meninggal, dan sekarang pemimpinnya, pemimpin gerakan, atau orang yang mereka look up to lah ya, adalah Abu Bakar. Okay? Inilah Abu Bakar. Okay? Dan dibilang, jangan menyakiti sama dengan apa? Di restrain. Jadi kita lihat bahwa pintu daripada bottomless pit dibuka, mereka di loosen, lalu sekarang mereka di restrain. Mereka dilepasin, lalu mereka sekarang ditahan-tahan. Okay? Jadi berdasarkan konsep inilah kita bisa mengerti trompet, dan kita bisa aplikasikan ini di akhir zaman dari karakter daripada yang diajarkan Wahyu ini tentang 7 trompet, oke? Okay? Walaupun kita cuma bahas 3 trompet, 2 trompet malah hari ini, oke? Okay? Okay, sekarang dibilang jangan sakiti rumput
yang dimeteraikan, pohon yang dimeteraikan. Dan kita sudah tahu bahwa rumput di Yesaya 40 ayat 7 melambangkan orang. Dan di Mika 5 ayat 7, rumput melambangkan orang. Betul? Mana rumput hanya simbol daripada orang, betul? Oke, sekarang apa itu pohon? Yesaya 7 ayat 2, pohon pun orang. Pohon pun orang. Itu yang nggak boleh disentuh. Markus 8, 22, 25, pohon itu orang. Okay. Ulangan 20, ayat 19, pohon itu nyawa orang. Okay. Jadi silahkan sentuh dia, tapi jangan bunuh. Itu namanya di-restrain. Okay. Jadi kamu boleh melakukan apa saja, tapi jangan pegang nyawanya. Itu maksudnya. Kecuali orang yang nggak ada meterai, silahkan. Okay. Walaupun silahkan juga, hanya di-hurt. Okay. In the life. Oke, jadi itu pohon. Sekarang, apa itu meterai Tuhan? Yang kalau tidak ada, orang itu diizinkan untuk disakiti. Tapi kalau ada, nggak boleh disentuh. Okay. Meterai Tuhan. Okay. Meterai Tuhan, Esther 8:7-9, meterai Tuhan itu, meterai Ahasuerus terdiri dari namanya, titelnya dan daerah kekuasaannya. Itu meterai. Meterai Tuhan di Keluaran 28. Keluaran 28 ada namanya Tuhan, pencipta titelnya dan langit bumi dan segala isinya, daerah kekuasaannya. Artinya yang ada meterai adalah apa? Yang memelihara hari Sabat sebagai tanda Yesaya 20:12. Artinya jangan sentuh orang-orang yang ada meterainya. Oke. Sekarang saya mau kasih tunjuk. Oke. Ini terjadinya tahun berapa? 632. Kalau ini terjadinya 632, saya belum mau hapus ini. Oke. Bilang kalau nggak kelihatan ya. Apakah di sini kelihatan? Di atas, oke. 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 Kalau ini terjadinya tahun 632, perintahnya. Apakah 632 di dalam 538 sampai 1798? Oh, kena lampu ya? Lampu ya, silau. Di atas silau, soalnya ada. Oke, saya tahu semua. Oke, beginilah. Saya belum mau hapus ini. Ya, perlu baru. Oke, sudah. Bobby bilang kalau dia bisa lihat ya, Bobby. Bobby bisa lihat, Bobby? Bisa, Uncle. Bisa. Oke, dan ini perintahnya oleh Abu Bakar 632, betul? Nah, apakah 632 di tengah-tengah 538 dan 1798? Iya. Iya, kan? Jadi, apakah perintah ini diberikan di dalam 1260? Yes. Iya. Artinya yang enggak dimeteraikan adalah orang-orang yang menganiaya orang-orang yang memiliki atau memelihara hari Sabat, betul? Okay. Jadinya orang-orang yang tidak dimeteraikan inilah yang harus di punish oleh kuasa ini karena mereka menganiaya orang yang memelihara hari Sabat. Dan kita tahu, yang pelihara hari Sabat namanya siapa? Waldensia? Waldensis? Kalau nggak salah begitu terusnya. Waldensi kan? Dan yang menganiaya Waldensi kuasa siapa? Kuasa ini. Dan semuanya yang ada hubungan dengan mereka. Ya. Artinya yang diizinkan untuk, mereka diizinkan untuk menganiaya orang-orang yang menganiaya orang-orang Waldensia. Okay. Jadi, apakah perintah ini diberikan oleh setan atau oleh Tuhan? Dan? Oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang menjaga umat-umatnya di pegunungan Itali Utara. Okay. Pegunungan Waldensia. Oke, okay. Jadi itulah gambarannya.
Kita lanjut. Oke. Pohon sama dengan the life man. The seal of God sama dengan hari sabat. Okay. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bawa lokus itu? Kita tahu, lokus itu keluarnya dengan apa? Dengan asap. Bukan siapa, sorry. Apa? Dan kita tahu jawabannya asap. Sekarang saya tanya, asap itu bisa ganti posisi karena apa? Kalau asap itu ganti posisi karena apa? Karena ditiup apa? Angin. Angin. Ditiup angin. Angin, betul. Artinya, kalau belalang ini keluar dengan asap, artinya belalang ini gerakannya pun ditiup angin. Artinya, anginlah yang tiup belalang ini. Oke? Anginlah yang tiup. Mari kita baca. Mari kita baca di Kejadian 41 ayat 27. Oke? Di Kejadian 41 ayat 27, kita tahu cerita tentang Yusuf di Mesir, bahwa dia mimpi bahwa ada akan ada 7 tahun limpah dan 7 tahun kelaparan. Dan dikatakan di sini bahwa waktu mereka mau memasuki 7 tahun kelaparan di Mesir, akan ada angin dari timur yang meniup yang mengakibatkan kelaparan 7 tahun. Jadi angin timur itu membawa famine, kelaparan. Apakah kita sudah baca tadi? Mari kita ulang lagi. Apakah kita sudah baca tadi ada famine, hunger? Ingat? Mari kita lihat di mana tadi dia, hunger. Saya sudah lewat. Mana dia? Okay. Ah, ini dia kan? Power. Jadi kuasanya diberikan untuk famine, lapar. Artinya kuasanya ini diungkapkan dalam angin timur. Kuasanya di dalam angin timur. Karena angin timur itu membawa kelaparan. Tuhan izinkan angin timur. Angin timur membawa kelaparan di Mesir. Oke, Keluaran 10 ayat 12-16, angin timur itu yang ditiup ke Mesir, okay? Menggelapi langit, membawa kelaparan, membawa masa kelaparan, membawa kematian. Kalau kalian baca di Keluaran 10, 12-16. Kan? Jadi angin timur yang tiup Mesir, sehingga Mesir punya langit jadi gelap. Orang-orangnya lapar. Kenapa lapar? Karena semua tanamannya dihancurkan. Apakah makanan itu sumber hidup? Iya, artinya sumber hidupnya dibinasakan oleh angin timur. Okay. Dan sekarang saya tanya, siapa yang kirim angin timur itu? Siapa yang izinkan angin timur meniup? Kalau kita baca Keluaran 10 ayat 17, Firaun yang bilang, okay, tolong baca. Paling bagus kita baca, karena ini ayat bagus sekali. Keluaran 10 ayat 7 ya. Tolong baca. Ada yang bisa baca? Tunggu, Keluaran 10 ayat 17, sorry, bukan 20. Keluaran 10 ayat 17, tolong baca. Sementara saya cari ayatnya. Paling bagus kita lihat, karena bagus sekali. 10-17. Jadi di sini katakan, okay, saya baca lah, gak apa-apa. Dan hamba Firaun berkata kepada dia, berapa lama lagi? Sorry, apa? 17 ya, bukan 7. Sorry. 10-17, 7, sorry. Lalu Firaun, ayat 16, Firaun memanggil Musa dan Harun dengan segera dan dia katakan, saya telah berdosa terhadap Tuhanmu dan terhadap kamu. Sekarang, ampunilah saya berdoa kepadamu, dosa saya kali ini. Saya mohon dari Tuhanmu agar dia singkirkan kematian ini dari saya sekarang. Sekarang saya tanya, apakah Firaun tahu siapa yang kirim angin timur? Berdasarkan Firaun, apakah Firaun tahu siapa yang kirim angin timur ini? Tuhan. Karena kenapa? Dia bilang, tolong kasih berhenti dulu ini semua. Artinya dia tahu bahwa ini yang kirim Tuhan, bukan setan. Dan memang benar, yang kirim Tuhan.
Artinya yang kirim angin timur siapa? Tuhan. Tuhan yang izinkan angin timur. Karena Tuhanlah yang menguasai segala-galanya. Kan? Jadi Tuhanlah yang kirim angin timur. Oke, kita lanjut lagi. Jadi waktu bilang, silahkan menyakiti orang yang tidak dimeteraikan, tapi jangan sentuh yang dimeteraikan. Siapa itu? Tuhan. Tuhan. Karena angin timur ini Tuhan yang perintah. Betul? Oke, kita lanjut lagi. Oke. Tuhan bukan kuasa kegelapan, tapi Tuhan kontrol kuasa kegelapan sekalipun. Oke. Oke, mari kita lihat. Jadi Tuhanlah yang perintahkan. Oke, sekarang pertanyaan. Kenapa Tuhan izinkan belalang hinggap di Mesir? Ini pertanyaan. Kenapa Tuhan izinkan atau kenapa Tuhan perintah angin timur untuk meniup Mesir? Ini pertanyaannya, betul? Dan jawabannya di Keluaran 20 ayat 18. Di situ dikatakan, karena Firaun telah berdosa terhadap Tuhan. Karena Firaun telah berdosa kepada Tuhan, Tuhan kirim angin timur, dan angin timur membinasakan sumber makan mereka, ternak mereka, kehidupan mereka hancur, dan penuh dengan kegelapan. Hasil angin timur. Karena Firaun telah berdosa, Tuhan izinkan ini. Sekarang pertanyaannya, dari mana Firaun tahu bahwa dia telah berdosa? Bukankah tadi kita baca bahwa Firaun bilang, saya telah berdosa, betul? Ingat tadi kita baca? Mari kita baca lagi, 10-16. Dan Firaun memanggil Musa dan Harun dengan segera dan dibilang, saya telah berdosa. Pertanyaannya, dari mana Firaun tahu bahwa dia telah berdosa? Betul? Ini orang yang gak percaya Tuhan, tapi dia bilang dia berdosa. Hebat sekali. Yohanes 16 ayat 7. Siapa yang menginsafkan orang akan dosa? Roh suci. Jadi apakah Roh suci sedang bekerja di hati Firaun sehingga dia sadar dia telah berdosa? Iya. Makanya dia bilang, saya telah berdosa. Jadi apakah Tuhan izinkan angin timur sebenarnya untuk selain panis untuk membuat orang bertobat? Iya. Tapi kalau dia nggak bertobat, tambah lagi angin timurnya. Oke? Okay? Lanjut. Exodus ya? Iya, Exodus. Exodus 20:18 ya? Ini ya. Apakah saya bilang kejadian tadi? Ini Exodus, oke? Okay? Keluaran, keluaran. Oke? Okay? Exodus 10. Oh, 10! Sorry, 10. 10 ya, betul-betul. Itu Keluaran 10 ya, bukan 20. Oke, mari saya cek lagi. 10 ayat. I have sinned against the Lord. Oke, betul. Ini 10. Thank you. Ini 10. Thank you. So, oke. Okay. Oke, terima kasih. Oke, mari kita lihat ayat. Bukan ayat, berikutnya. Jadi, pertanyaannya, kenapa Tuhan kirim angin timur? Karena Firaun berdosa. Dari mana Firaun tahu dia berdosa? Roh Kuduslah yang menginsafkan dia akan dosa. Oke. Sekarang, kenapa Firaun dipanis untuk berdosa terhadap Tuhan? Betul? Kenapa Firaun dihukum dengan angin timur? Kenapa Firaun dihukum Tuhan dengan dikirimnya angin timur ke Mesir? Karena dia berdosa. Kenapa? Okay. Mari kita lihat. Jawabannya, Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Okay. Okay. Coba, ada yang tolong bisa baca. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Tapi kalau saya dapat duluan, saya akan baca. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Okay. Inilah sebabnya. Dan Firaun berkata, siapa Tuhan? Oh, mulai ayat 1. Setelah Musa dan Harun masuk dan katakan kepada Firaun, demikianlah perintah Tuhan Israel, biarlah umatku diizinkan untuk keluar dari Mesir, agar bisa mengadakan feast di padang belantara. Lalu Firaun berkata, siapa Tuhan itu? Di mana saya harus menurut Tuhan kamu? Saya enggak kenal Tuhan.
Okay. Kalau dia bilang saya nggak kenal Tuhan, apakah itu ateisme? Ateis. Iya. Orang yang bilang saya nggak kenal Tuhan, dia ateis. Jadi apakah Firaun ateis? Iya. Jadi kenapa Tuhan panis Firaun Mesir? Kenapa Tuhan panis Firaun? Karena Firaun memiliki roh ateisme. Karena Firaun memiliki roh ateis. Enggak mau acknowledge Tuhan. Enggak mau mengaku bahwa ada Tuhan. Dan ateis itu siapa? Firaun. Firaun. Sorry. Mesir. Firaun. Okay. Jadi sekarang kalau kita lihat Mesir, itu lambang daripada ateis. Ini Mesir literal. Okay. Sekarang pertanyaannya, apa itu spiritual ateis? Karena ini adalah literal Mesir. Okay. Ini benar-benar Mesir. Jadi roh ateis itu benar-benar di Mesir. Jadi pertanyaannya, siapa dan ateis walaupun bukan Mesir? Tuh. Siapa yang walaupun bukan Mesir tapi ateis? Itu namanya spiritual ateis. Sama dengan begini. Mereka tanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah kamu Elia? Dia bilang, bukan. Apakah kamu... Siapa dan kamu? Well, Tuhan yang jawab. Tuhan jawab apa? Dia ini datang di dalam roh dan kuasanya siapa? Elia. Walaupun Yohanes Pembaptis bukan Elia, tapi dia memiliki roh dan kuasa Elia, sehingga dia bisa dibilang Elia juga. Nah, kalau Mesir adalah ateis, siapa yang memiliki roh ateis? Walaupun bukan Mesir, jadi walaupun bukan Mesir, saya bisa bilang dia Mesir. Atau dia memiliki roh Mesir. Oke, okay? Okay. Mari kita lihat siapa yang memiliki roh Mesir atau ateism. Okay. Mari kita ke Wahyu 11 ayat 8. Kita baca. Kita baca. Karena ini sudah mulai mendalam sedikit. Oke, okay? Jadi lebih baik kita baca. Wahyu 11 ayat 8. Siapa yang memiliki roh Mesir? Wahyu 11 ayat 8. Kita tahu, kita sudah belajar ini kan Wahyu 11 dulu, bahwa kalau kita lihat pattern of Christ, ini pattern of Christ yang diikuti oleh firman Tuhan, yaitu perjanjian lama dan baru. Oke, kita lihat di sini bahwa perjanjian lama dan baru itu dibunuh oleh kuasa yang keluar dari bottomless pit. Tapi ini bukan padang belantara sekarang. Kuasa kegelapan. Jadi ada kuasa kegelapan yang membakar Alkitab. Okay? Yang membunuh akan roh. Ya, yang membunuh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan berperang dan menaklukkan. Dan tubuh daripada perjanjian lama dan baru tergeletak di kota yang namanya Sodom dan Mesir spiritual. Ini spiritual Mesir, oke? Okay? Ini spiritual Egypt. Jadi ini bukan Mesir, tapi ini roh ateis, betul? Karena kita tahu bahwa Mesir memiliki roh ateis, dan siapa saja yang memiliki roh ateis adalah yang memiliki spiritual Egypt, punya roh ateis. Dan kita tahu bahwa ini adalah revolusi Prancis, dan kita bisa baca di Roma buat ini kan di apa namanya Great Controversy. Negara ini yang berperang untuk menyingkirkan Alkitab adalah Prancis. Artinya Prancis adalah Mesir modern karena memiliki roh ateisme sama dengan Firaun Mesir. Jadi kita sudah loncat sekarang. Sekarang kita ganti Mesir dengan apa? Prancis. Oke, okay, ngerti ya? Oke, okay, jadi kalau Mesir adalah literal ateism, Prancis adalah spiritual Egypt, Mesir. Karena sama-sama ateis. Gitu? Jadi Prancis. Dan kalau Sodomnya daripada
Prancis adalah moral yang sudah jatuh, moral yang sudah jatuh, atau licentiousness, atau moral yang dimiliki Sodom sebelum dibakar oleh api dan belara, itu Sodom. Dan Prancis memiliki roh Sodom dan roh Mesir, ateis dan liberal. Dari segi pernikahan sama dengan Sodom. Ini Prancis, oke? Dan kalau kita lihat di Alkitab, setiap kali kita lihat ada dua karakter, itu sama dengan apa? Sama dengan dua tanduk, oke? Setiap kali ada dua karakteristik, itu namanya dua tanduk. Jadi apakah ini sama dengan media Persia yang memiliki dua tanduk juga? Iya. Tapi kita nggak akan sentuh media Persia-nya. Kita hanya mau lihat bahwa Prancis memiliki dua tanduk. Tanduknya Sodom dan Mesir rohani. Oke, okay, kita lanjut. Kita sekarang lihat di Wahyu 11:13. Oke, okay? Mari kita baca Wahyu 11:13. Masih di Prancis. Oke, okay? Wahyu 11:13. Di sini dikatakan, dan jam yang sama ada apa? Gempa bumi. Dan kota jatuh, tapi yang jatuh 1/10. Yang jatuh 1/10, oke? Okay? Saya mau kasih tunjukkan. Okay? Jadi ada gempa bumi, dan gempa bumi itu namanya revolusi Prancis. Okay? Revolusi. Tapi siapa 1/10 itu? Prancis. Karena kita sedang bicara Prancis. Kenapa dia dibilang 1/10? Oke. Okay? Untuk itu saya akan gambar lalu nanti kita ke ayatnya. Coba buka Daniel 7 ayat 7. Dan saya melihat binatang keempat beda dari yang sebelumnya. Dia gigi seperti besi dan menghancurkan semua berkeping-keping, dan dia ada berapa tanduk? 10 tanduk, betul? Tanduk. Dia ada 10 tanduk. Dan kita tahu 10 tanduk itu adalah pagan Rome, Roma Kafir. 10 tanduk. Dan tadi dibilang ini adalah 1/10. Dan kalau bilang 1/10 adalah 1/10 di sini. Artinya Prancis adalah 1/10 tanduk. Jadi dia adalah satu daripada 10 itu, Prancis, oke? Okay? Dan kita tahu bahwa salah satunya namanya Franks. Dan itu Prancis, kan? Salah satunya, nanti kita akan lihat di PowerPoint-nya siapa saja mereka. Jadi, waktu dia bilang bahwa ini 1/10, dia sedang bilang dia itu bagian Roma Kafir dulu. Dia bagiannya Roma Kafir. Inilah. Okay. Dan kita tahu, tahun 496, dari 10 tanduk itu, yang pertama untuk berikan kuasanya kepada bishop di Roma yang menjadi kepausan adalah Prancis. Yang paling pertama memberikan kuasa, supportnya untuk bishop di Roma yang menjadi kepausan adalah Prancis. Jadi, waktu Paus mau naik tahtanya tahun 538, sebelum 538, dia harus terima kuasa dulu. Dan yang pertama kasih kuasa kepada dia sehingga dia naik tahtanya adalah Prancis. Dan kita tahu, tahun 1798, yang tumbangkan dia adalah siapa? Prancis. Napoleon dengan Berthier, betul? Prancis yang taklukkan juga. Dan kita tahu, 1793, disitulah dia punya earthquake atau terjadi apa? French Revolution, kan? Kita akan belajar semua ini lebih mendalam lagi. Tapi sekarang hanya melewati. Okay? Karena ini topik sendiri, yang lain topik sendiri, kita cuma melewati. Karena yang kita kejar trompetnya, betul? Okay. Jadi,
Tuhan kita kenal dari Alpha Omega, yang bantu naik Prancis, yang taklukan Prancis, Alpha Omega. Artinya, yang kasih naik ada dua tanduk, yang kasih turun dua tanduk. Saya nggak bilang dia ada dua tanduk, tapi kita kenal di Alkitab sekarang bahwa Prancis dua tanduk. Prancis ada dua tanduk. Di seluruh Alkitab sekarang kita belajarnya Prancis dua tanduk, karena itu prinsip Alkitab. Okay. Jadi yang tolong naik dua tanduk, yang tumbangkan dua tanduk. Prancis, Prancis, oke? Okay? Okay. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Earthquake. Okay. Mari kita lihat. Jadi Wahyu 11 ayat 13 ada gempa bumi dan yang kena adalah 1/10, yang kena adalah Prancis dan dia 1/10. Dia dulu 1/10-nya Roma kafir mulai tahun 476 waktu Odiezer of Herulai, nanti kita ke situ, oke. Okay? 476 dia 1/10-nya pagan Rome. Jadi ini ada hubungan dengan 10 itu, oke. Okay? Penting sekali ada hubungan dengan 10, jangan lupa. Karena orang bisa tanya, kenapa harus bilang 1/10-nya kalau 10-nya dulu? No, penting sekali untuk tahu 10-nya, karena itu penting untuk akhir zaman, oke? Okay? Jadi kita sudah tahu ini Prancis. Dan Prancis memiliki roh apa? Mesir, yaitu roh ateisme. Dan karena ateisme, Tuhan panis dengan angin timur. Okay, jadi saya mau ringkas. Angin timur panis orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, yang di Prancis dua tanduk. Karena bukankah ini sekarang bukan Mesir lagi, ini spiritual Mesir, oke? Okay? Tapi sekarang kita sudah kedua tanduk. Oke, okay, kita terus lagi. Siapa spiritual Egypt? Artinya ateisme. Dan mari kita baca di Daniel 7:7 ada 10 raja dan kita tahu 1/10-nya adalah Prancis dan namanya Clovis, dia adalah bagian daripada pagan Rome, oke. Okay? Dia adalah 1/10 pagan Rome. Dan ini spiritual Egypt. Di ujung daripada 1260, oke. Okay? Oke, okay, sekarang mari kita lihat ke Wahyu 13:11. Mari kita ke Wahyu 13:11. Wahyu 13:11 katakan, saya melihat binatang yang lain keluar dari bumi. Dan ada dua tanduk. Nah, kalau dua tanduk, apakah sama dengan Prancis? Betul. Artinya ini memiliki roh yang sama dengan Prancis, karena dua tanduk. Okay. Dua tanduk. Dua tanduk. Tapi dua tanduknya seperti domba. Okay. Domba enggak menganiaya, betul. Prancis bakar, domba baca Alkitab, Prancis bakar. Tapi waktu dia bicara seperti naga. Oke, saya mau pelan di sini, karena kalau enggak saya enggak takut ada yang kehilangan. Oke, pelan-pelan. Mari kita ringkas lagi. Tuhan kirim angin timur untuk punish orang yang sikapnya ateis. Mesir, Firaun. Tapi Mesir Firaun itu lambang daripada Prancis yang memiliki roh yang sama. Dan Prancis memiliki dua tanduk, Sodom dan Mesir. Ini Mesirnya. Dia yang tolong paus naik, dia yang jatuhkan paus. Dia tolong paus naik, dia tumbangkan paus. Jangan lupa itu. Okay. Lalu dia punya dua tanduk. Okay. Dan waktu kita lihat dua tanduk, ini dua tanduk yang keluar dari bumi, yang mengaku pengikut Tuhan Yesus, domba, tapi waktu bicara seperti naga. Okay. Jadi sekarang dari Mesir, kita sekarang sudah mengidentify dua tanduk Amerika. Kita tahu bahwa ini dua tanduk Amerika. Okay. Artinya apakah Amerika akan ditiup angin timur juga? Apakah itu kesimpulan saya? Iya,
Amerika akan ditiup angin timur seperti Mesir ditiup angin timur karena roh ateismenya, karena dua tanduknya, betul? Amerika akan ditiup angin timur. Itu aplikasi akhir zaman ya, oke? Okay? Akhir zaman Amerika akan ditiup angin timur. Okay. Kita lanjut lagi. Itu kesimpulannya sejauh ini, basically, oke? Okay? Mudah-mudahan saudara-saudara bisa ikut ya, oke? Okay? Kita lanjut lagi. Mari kita lihat bahwa Wahyu 13 ayat 11 ini bicara dengan Amerika, dan Amerika ada dua tanduk, namanya Protestantism dan Republicanism, tapi akhirnya bicara seperti naga. Nah, apakah Protestantism and Republicanism itu domba atau naga? Apakah Protestantism dengan Republicanism, apakah itu ciri khas domba atau ciri khas naga? Itu ciri khas domba. Itu baik sekali. Artinya, kalau dua tanduk yang sudah disimbolkan oleh Prancis yang dapat karakternya dari Mesir, yang mengaku umat Tuhan seperti domba, domba Protestan dan Republicanism, kalau dia bicara seperti naga, artinya dua tanduknya bukan Protestan dan Republicanism lagi dong. Betul? Setuju kan? Artinya, waktu dia bukan bicara berdasarkan roh Protestan dan bukan berdasarkan roh Republicanism. Artinya, dia akan berubah. Dua tanduknya akan berubah, oke? Okay? Oke, kita lanjut. Mari kita lihat. Siapa itu dragon, oke? Okay? Siapa itu dragon? Siapa itu dragon? Jadi kita sudah lihat bahwa angin akan tiup Mesir yang symbolize Prancis bertanduk dua, yang sebenarnya simbol daripada Amerika bertanduk dua, tapi sekarang bunyinya seperti naga, artinya akan ditiup angin timur juga. Oke, okay, siapa itu dragon? Oke, okay, Yeskel 29:3. Firaun dari Mesir adalah dragon atau raja. Jadi apakah raja sama dengan dragon? Tentu saja harus raja yang menganiaya umat Tuhan ya. Jadi dragon sama dengan raja. Jadi saya mau taruh di sini raja. Oops, sorry. Jadi dragon sama dengan raja. Jangan taruh sini lah. Mari kita lihat ayat berikutnya. Jeremia 5:1-5. Nebukadnezar Babilon dragon juga, dan dia raja. Dia raja juga. Dia pun raja. Artinya Amerika yang dulu sistem protes dan sistem republicanism akan memiliki sistem raja. Karena dragon sama dengan raja dan raja. Oke, kita ambil satu ayat lagi. Wahyu 12:34. Ingat siapa yang perintahkan Tuhan Yesus bayi-bayi dibunuh? Herod. Dan bukankah, mari kita baca. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Dan muncul wonder di surga, dragon. Tujuh kepala, tujuh tanduk, tujuh mahkota di kepalanya. Kepala-kepalanya, dan ekornya menarik sepertiga bintang di surga dan mencapangkannya ke bumi, dan naga ini berdiri di depan wanita dan siap membunuh bayi yang lahir. Apakah ini Herod? Dan apakah Herod itu dilambangkan oleh dragon juga? Iya. Artinya, dragon adalah raja yang menganiaya umat Tuhan. Dan dragon itu Herod siapa? Walaupun dia untuk orang Yahudi, tapi dia di bawah siapa? Roma kafir.
Kalau pagan Rome ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita ambil nomor 1 lah ya. Ya, nomor 2 lah. Kita ambil nomor 2 sebagai Prancis lah. Bilanglah Prancis nomor 2. Apakah nomor 2 1/10 pagan Rome? Ya. Dan apakah nomor 2 ini ada 2 tanduk? Apakah yang merah kelihatan? Apakah merah kelihatan? Atau perlu ganti warna? Kabur. Kabur ya. Yang kabur. Iya, di sini kabur. Oh, di situ kabur. Oke. Oke. Jadi, 2 ini bukan 2 ya. 1/10-nya ada 2 tanduk, betul? Atau dia 1/10 dragon, betul? Dan dia simbolize apa? 2 horn Amerika juga. Kalau ini France. Kalau ini apa? USA. Okay. USA. Dan USA akan bicara seperti dragon. Tapi kita tahu dia sudah disimbolkan oleh Prancis dan raja-raja, artinya USA adalah 1/10 dragon juga. Ngerti kan? USA adalah 1/10 dragon. Kalau ini dragon di zaman Roma kafir, ini dragon di 10 jari-jari patungnya Nebukadnezar di Daniel 2. Jadi kalau ini 10 dragonnya pagan Rome, ini 10 dragon di jari-jari patungnya Nebukadnezar di Daniel 2. Dan salah satunya Amerika. Seperti salah satunya apa? Prancis. 2 tanduk, 2 tanduk. Artinya, apakah dia akan ditiup angin? Angin timur. Iya. Oke. Mari kita lanjut. Mengerti ya, saudara-saudara? Mari kita lanjut. Oke. Wahyu 17:12. Mari kita ke Wahyu 17:12. Pelan-pelan saja ya. Wahyu 17:12. Mari kita lihat sini. Dan binatang yang tadi ada tapi enggak ada lagi, dialah yang ke-8, dia adalah bagian daripada 7 dan dia akan perdition. Dan perdition kita tahu paus. Di 2 Tesalonika 2:3 dia akan go to perdition kan. Dan 10 tanduk, ini 10 tanduk. Ini 10 tanduk Nebukadnezar. Bukan 10 tanduk pagan Rome lagi. Ini 10 tanduk, 10 jari kaki. 10 tanduk yang kamu lihat adalah apa? 7 raja. Tunggu, tadi raja di Alkitab artinya apa raja? Tadi di Alkitab raja artinya apa? Ada 3 contoh. Firaun, Nebukadnezar, dengan Herod, dragon. Artinya 10 raja sama dengan 10 dragon. Betul? Setuju? Artinya apakah 10 jari kaki itu 10 dragon? Sama dengan Roma kafir. Dan kalau dulu 1/10-nya Prancis, di akhir zaman 1/10-nya Amerika. Betul? Jadi dia 1/10, dia 1/10. Dan ini Mesir. Ini Prancis. Ini Amerika. Ini dia. Dan kita sudah tahu, semua yang memiliki roh ini akan ditiup angin timur. Seperti cerita di buku Kejadian tadi ya. Dan Keluaran. Betul? Oke, kita lanjut lagi. Dan kita tahu, oke, mari kita lihat kesitu juga. Oke, apakah di sini silang? Sini silang enggak? Ini, oke. 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 Kerajaan Nubuatan pertama siapa namanya? Babilon? Kerajaan Nubuatan. Karena kerajaan sejarah bukan Babilon. Kerajaan sejarah pertama bukan Babilon.
tapi kerajaan nubuatan adalah Babylon. Oke? Kerajaan nubuatan kedua siapa? Media Persia. Kerajaan nubuatan ketiga siapa? Gerika. Kerajaan nubuatan keempat siapa? Pagan Rome. Sekarang saya tanya, apakah kita kenal Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega? Ya. Ya. Kalau Tuhan Yesus Alfa Omega, artinya yang pertama sama dengan yang terakhir. Setuju? Setuju? Nah, di nubuatan di Wahyu 17 ada 8 kerajaan dan yang ke-8 adalah dari yang ke-7, 5 yang luka parah menjadi 8, tapi totalnya 8. Jadi kalau sama, artinya saya bisa urut sama dong. Karena sama kan? Artinya Babylon sama dengan siapa? Pagan Rome. Karena Alpha dan Omega kan? Setuju? Alpha Omega kan? 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 5. Media Persia siapa? Amerika. Sekarang, apakah Media Persia ada 2 tanduk? Apakah Amerika ada 2 tanduk? Sis kan? Setuju kan? Apakah Babylon umat Tuhan 70 tahun? Setuju? Setuju. Yang 70 tahun sama dengan 1260. Sama enggak? Sama enggak? Sama. Oke, sekarang Gerika. Gerika, raja pertama namanya siapa? Alexander the Great. Dan kita tahu ini akan masuk ke mana? United Nations. Dan Alexander the Great, raja pertama, akan melambangkan raja pertama waktu Medo-Persia ditaklukkan. Waktu Amerika ditaklukkan, raja pertamanya sudah disimbolkan oleh Alexander the Great. Kita akan belajar lebih dalam lagi lain kali, oke? Tapi ini 10, oke? Pagan Rome, United Nations, Greece, sorry. Lalu Pagan Rome siapa dan? Modern Rome, Papal Rome semua betul? Setuju? Setuju. Ah, apakah ini 3 ini? Oke, sekarang saya tanya, apakah ini dua tanduk? Apakah 3 ini di jari-jari kakinya Daniel 2? Iya. Iya. Dua ini. Ini adalah 10 jarinya. Ini adalah 10 jarinya. Dan Amerika adalah dia punya clay. Tanah liat yang bukan Potter's clay, tapi miry clay. Miry clay melambangkan clay yang tidak baik. Sorry. Ini adalah clay. Dan ini adalah besinya. Ini state power, ini church power. Jadi 10 jari kaki terdiri dari besi dan tanah liat. Ini 10 jari kaki. Dan artinya, apakah Pagan Rome terdiri dari 10 kerajaan? Betul? Jadi yang nomor 4 terakhir 10. Dan apakah jari kaki terdiri dari 10? Dan apakah yang pertama dulu namanya Prancis? Dan apakah salah satunya namanya Amerika? Dua tanduk. Apakah sudah bisa ikuti? Jadi apa yang terjadi di Babylon sudah terjadi Paus, apa yang terjadi di Media Persia sedang terjadi di Amerika. Dan inilah yang saya tunjuk kepada saudara-saudara, walaupun saya tahu saudara-saudara ada yang sudah tahu, bahwa waktu Media Persia taklukkan Babylon, rajanya siapa? Darius.
dan Cyrus. Betul? Betul? Waktu Papal Rome ditaklukkan oleh Prancis, jenderalnya namanya Napoleon dan Berthier. Betul? Tapi bukankah Prancis sama dengan Amerika? Karena kerajaan berikutnya adalah Medo-Persia, kerajaan berikutnya Amerika, dan ini sama dengan di sini. Kalian mengerti kan? Dan di Alkitab dibilang bahwa disuruh hitung ada empat raja, betul? Yang keempat sangat kaya. Artinya raja empat ini sama dengan apa? Raja Amerika. Jadi raja Amerikanya adalah raja yang akhir daripada time of the end. Time of the end. Oke, karena saya tahu ada yang belum paham, ada yang sudah paham, tapi oke. Okay. Mungkin saya tinggalkan ini dulu ya, karena ini udah keluar jalur sedikit. Lain kali lah kita belajar nih. Oke. Oke. Okay. Yang saya mau tunjukkan ialah 10-nya sebenarnya. Yang saya mau kasih dulu adalah 1/10 Prancis, 1/10 Amerika. Itu yang saya mau tunjukkan. Lain kali lah kita belajar ini. Karena saya nggak mau terlalu rumit. Karena bukan itu tujuan kita sekarang. Betul? Hanya kasih tunjuk bahwa sejarah terulang semua. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke Wahyu 11:13, 1/10 adalah Amerika dan 10-nya United Nations. Apa artinya itu? Oke, saya mau kasih tunjuk apa artinya itu. Saya akan kasih tunjuk apa artinya itu. Waktu Amerika ditaklukkan sebagai kerajaan keenam, waktu kerajaan keenam namanya Amerika ditaklukkan, masuk kerajaan keberapa? 7. Dan kerajaan 7 berapa? Berapa totalnya? 10. Betul? Tapi salah satu 10-nya siapa? Amerika. Dengar kan? Jadi Amerika enggak disingkirkan, Amerika menjadi bagian daripada 10. Amerika menjadi bagian daripada 10. Ini yang saya kasih tunjuk tadi. Artinya waktu dia bicara seperti dragon, karena dia sudah menjadi bagian daripada tubuh siapa? Dragon. Makanya sekarang dia bicara seperti apa? Dragon. Karena dia adalah bagian daripada dragon. Mengerti ya? Brother Ricky, mengerti Brother Ricky? Iya, mengerti. Ya. Brother Alex, bagaimana Brother Alex? Saya mengerti, Brother Alex. Iya, mengerti. Mengerti ya? Mengerti. Kalau ada pertanyaan, tolong tanya ya. Karena kita mau sepelan mungkin. Tapi yang penting kalian mengerti. Jadi yang saya mau tekankan ialah waktu Amerika bicara seperti naga, itu karena dia adalah bagian daripada naga. Dia sudah menjadi satu dengan kerajaan ketujuh, dan kerajaan enamnya ditinggalkan karena dia sudah menjadi kerajaan ketujuh. Okay. Makanya bicaranya seperti apa? Naga. Seperti raja-raja dunia. Itu dia, oke? Oke, kita lanjut lagi. Jadi cuma itu sebuah perubahan sikap saja ya? Perubahan sikap. Betul. Jadi Amerika akan hilang dari urutan ke-6 di kerajaan nubuatan, walaupun kenyataannya masih ada ya, tapi sudah hilang kuasanya karena sekarang dia sudah menjadi bagian daripada 10 raja. Artinya apakah 10 raja sudah kuasai Amerika? Itu dia.
dan akan ditiup angin. Dan kita akan lebih banyak lagi belajar tentang tiup angin nanti, oke? Sudah lihat ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Gun, bagaimana Pak Gun? Bisa mengerti Pak Gun? Iya Pak, terima kasih. Bisa ikuti. Oke. Mantap, mantap. Oke. Jadi, kita lihat bahwa Amerika adalah 1/10 naga. Dan kita akan lihat kapan dia transisi dari naganya, oke? Dan kita lihat Clovis berikan kuasanya kepada Bishops of Rome tahun 496 untuk singkirkan 3, Heruli, Vandal, dan Goth untuk naik tahta selama 1260. Setuju? Kalian setuju itu? Kayaknya saya harus hapus ini. Ini saya bisa hapus ya. Oke, saya hapus aja. Jadi walaupun kita sedang keluar dari angin, tapi kita nggak tinggalkan angin, kita mau lihat sasaran anginnya siapa. Walaupun kita sudah tahu siapa anginnya, kita mau lihat siapa sasaran anginnya. Okay? Yang Tuhan izinkan untuk tiup. Karena sudah tidak mengikuti kehendaknya lagi. Okay. Okay, tadi kita di mana tadi? Tadi bicara tentang apa? Bicara tentang, oke. Okay. Kita harus keluar dari sini. Oke, okay. Jadi waktu pagan Rome terdiri dari 10, betul? Nanti kita lihat dia punya apa? Dia punya PowerPoint, oke? Okay? Dan bilanglah dia ini Prancis, oke? Okay? Ini Prancis. Dan dari 10 ada 3 yang agamanya berbeda. Taruh di tempat lain lah. Ini agamanya beda. Beda dari Bishop of Rome. Ini Bishop. Sebelum jadi kepausan namanya Bishop. Dan beda. Dan bilanglah dia nomor 8. Prancis nomor 8. Dan Bishop nggak bisa naik tahta 1260-nya, Bishop nggak bisa naik tahta 1260-nya, okay. Karena ada 3 ini yang menghalang-halang dia. Tapi Bishop ini nggak ada kuasa untuk menyingkirkan 3 ini yang menghalang-halang Bishop untuk naik tahtanya 538. Dan dia harus minta kuasa dari 7 ini. Dan yang paling pertama kasih kuasanya siapa? Prancis, Franks. Namanya Clovis, tahun 496. Tuh. Dan 2 tanduk ini, dia yang pertama berikan kuasanya, lalu diikuti dengan yang lain, akhirnya semua kasih kuasanya, dan yang terakhir berikan kuasanya, tahun 508, okay. Dia namanya Arthur, dari Inggris, Anglo-Saxon. Dia yang terakhir, dan kuasanya yang dia terima dari semuanya, dia gunakan untuk singkirkan 1 per 1. Dan waktu yang ketiga, Goth namanya, disingkirkan, baru dia naik tahta. Okay. Dan kalau ini 508, 538, saya mau taruh juga 533. Justinian memberikan kuasa dia juga, Justinian. Dan generalnya namanya Belisarius. Dia berikan kuasa, dan dia berikan kuasa, dan dia bilang, kamu adalah kepala gereja, dan kamulah yang bisa membenar, yang menyatakan siapa yang salah dan benar, dan bisa panis siapa saja, dia diberikan, dia punya otoritas. Jadi, 496 sampai 508, dia diberikan power. 533 dia diberikan authority. 538 dia diberikan seat, kedudukannya. Dan bertahtalah selama 1260. Oke, mari kita baca di Wahyu 13. Wahyu 13, mari ke Wahyu 13.
Saya berdiri di pantai laut, ada binatang yang muncul dari laut. Lalu, mari kita baca sini. Dan mulutnya seperti singa, dan naga. Naga ini siapa? Roma kafir, berikan powernya. Ini dia. Dan kedudukannya, dan otoritasnya. Ini tiga-tiganya. Powernya, otoritasnya, kedudukannya. Untuk singkirkan tiga. Untuk singkirkan tiga. Betul? Dan waktu tiga disingkirkan, naik. Dan yang berikan powernya siapa? Pertama, Prancis. Artinya, Prancis melambangkan siapa? Amerika. Dua tanduk. Dan apakah Prancis 1/10 dragon? Apakah Amerika 1/10 dragon? Artinya Amerika akan tolong dia naik tahta. Jangan terulang. Okay. Tapi untuk dia naik tahta harus singkirkan berapa? Tiga. Karena sejarah harus terulang. Jadi kita akan lihat siapa yang harus disingkirkan di zaman kita sebelum dia naik tahta lagi. Tapi siapa yang akan berikan kuasanya kepada dia untuk menyingkirkan tiga itu? Amerika. Amerika. At least itu yang pertama, oke? Okay? Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, jadi inilah dia. Clovis dari Prancis 1/10 dragon memberikan Bishop of Rome tahun 496 untuk singkirkan Heruli Vandal Goth karena agama mereka namanya agama Arya, betul? Oke. Okay. Jadi 496 dia berikan power kepada Rome. 1798 dia singkirkan power dari Rome. Dan ini kita akan belajar semua, oke? Okay? 496 dia berikan power untuk naik. Di ujungnya dia yang sama yang singkirkan power dari Rome. Alpha dan Omega. Sekarang pertanyaannya, siapa dan kapan Roma modern, di mana Roma modern, siapa dan kapan di saat Roma modern akan menerima kuasanya lagi? Dan kuasanya lagi kita tahu Prancis modern atau dua tanduk. Sehingga dia akan bertahta bukan 1260, Sandelonya. Itu pertanyaannya. Jadi saya mau gambar lagi. Semuanya digambar saja. Karena lebih mantap digambar. Saya akan hapus lagi. Saya akan bisa lihat semua. Jadi kalau kita tarik garis begini, dan di sini, kalau di sini dia naik tahta, dan di sini dia akan naik tahta lagi, dengan jangka waktunya dulu, ada 10, betul? Ada 10 dragon, dan 3 harus disingkirkan, dan 1 berikan kuasa, dia naik tahta. Artinya ini terulang kembali. Artinya di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang akan tolong dia adalah 1/10 juga. Saya akan pilih salah satu. Dia akan tolong dia untuk naik tahta. Okay? Dan kuasanya akan digunakan untuk singkirkan 3. 3 harus disingkirkan juga. Sebelum dia naik tahta lagi. Ini sama kan? Ini. Dan kita tahu yang kasih kuasa dua tanduk. Yang kasih kuasa dua tanduk. Yang kasih kuasa 1/10. Yang kasih kuasa 1/10. Yang kasih kuasa 1/10 dragon. Yang kasih kuasa 1/10 dragon. Yang kasih kuasa dua tanduk 1/10 dragon. Yang kasih kuasa dua tanduk 1/10 dragon. Alpha dan Omega, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut lagi.
Nanti itu kita harus belajar dulu. Kita akan belajar siapa tiganya, oke? Oke. Jadi pertanyaannya siapa dan kapan yang akan berikan dan kapan diberikannya? Oke, kita lanjut. Mari kita baca Daniel 11 ayat 40, oke? Oke. Jadi kita mau baca Daniel 11:40 untuk cari tahu kapan dan siapa, oke? Yang berikan kuasanya untuk singkirkan tiga, oke? Okay? Jadi sebelum itu saya mau gambar dulu. Sebelum itu saya gambar dulu. Ini sekarang sudah zaman kita. Ini sudah zaman kita. Oke? Okay? Jadi ini nomor 5 paus yang sudah luka parah. Lalu zamannya nomor 6 US. Lalu zamannya nomor 7 itu ada 10. Dan kita tahu nomor 5 akan menjadi nomor 8 sesuai dengan Wahyu 17, oke? Okay? Tapi untuk dia naik, dia harus terima kuasa dari siapa? Dari dua tanduk Prancis modern, oke? Okay? Dia harus terima kuasa dari sini. Dia yang kasih kuasanya untuk dia bisa naik, betul? Yang kasih kuasa. Untuk singkirkan berapa? 3. Ya. Jadi waktu dia terima kuasa, dia akan gunakan untuk singkirkan saya taruh sini lah. 1, 2, 3, oke? Okay? Dia harus singkirkan 1 per 1. Jadi kuasa diberikan, lalu dia gunakan singkirkan, 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 naik, betul? Dan 6 ini, bilanglah di sini adalah bagian daripada ini. Waktu dia berakhir, dia akan bagian. Okay. Dan Amerika akan menjadi bagian dia, dan dia akan menjadi bagian dia. Akhirnya ada 3, 6, 7, 8. Dan kita tahu, kalau 6, 7, 8, kita lihat. Kalau ini semua 1, sebenarnya apa? Jadi kalau ini nomor 5 sudah enggak ada, nomor 6, 7, 8. Tapi 6, 7, 8, 1. 1, one mind. Artinya kalau 1 sebenarnya berapa? 5, 6, 6, 6. Karena 1, betul? Setuju? Karena mereka 1, kan? Yes. Walaupun 3 tapi 1. Artinya bukan 7, 8. 5, 6, 6, 6. Karena ini, ini Wahyu 16:13. Ini Wahyu 16:13. Dragon, beast, false prophet keluar dari mulut kata. Nah, jadi ini akan one mind. Dan kita lihat bahwa Amerika akan menjadi bagian daripada apa? United Nation. Dia 1 per 10. Jadi 6 dan 6 ini. 6 dan 6. Dan dia pun akan menjadi 6. Kapan? Waktu dia berikan kuasanya, dia taklukkan, dan semua akan tumbuh sama dia. Jadi 6 bergabung dengan 7, 6 dan 7 menjadi 6, 6 dan bergabung dengan 8 menjadi 6, 6, 6. Oke, okay. Okay. Jadi pertanyaannya, kita sudah tahu dia yang kasih, tapi kita mau belajar. Dia yang kasih, tapi siapa tiganya? Oke, okay. Mari kita lihat. Daniel 11:40. Mari kita baca. Dan saya kasih ayatnya di sini. Oke, okay. Saya mau kasih ayatnya, tapi saya sudah tulis isinya. Saya mau kasih tanpa tulis, supaya kalian kita belajar sama-sama. Kalau sudah isi, nggak perlu dipikir-pikir lagi. Saya mau isi ayatnya yang kosong. Daniel. Belas 40, oke? Okay? Oke, okay. Mari isi kertas yang kosong. Okay. Kita mau cari tahu siapa yang berikan kuasanya dan siapa yang disingkirkan dengan kuasa yang dia terima. Oke, okay? Oke. Okay. Yang perlu ditolong di sini siapa? Paus? Iya. Oke, okay. Okay. Di Alkitab, time of the end itu tanggal berapa? Kita perlu kalian jawab ini. At time of the end itu tanggal berapa di Alkitab? Tahun berapa?
Sudah harus tahu semua. Tahun berapa ya? 1798, betul? Nah, artinya, apakah time of the end ini Prancis taklukan Paus? Setuju? Kalau 1798, apakah ini Prancis taklukan Paus? Iya. Apakah ini Napoleon dengan Berthier? Iya. Jadi apakah ini sudah terjadi, Dan? Sudah. Nah, King of the South. Nah, tadi kita sudah belajar siapa King of the South? Prancis, dua tanduk, betul? Bukankah King of the South itu spiritual Egypt, betul? Kita sudah belajar siapa Egypt? Prancis, yaitu France, betul? France. Dorong atau singkirkan dia. Nah, sekarang, siapa dia? Well, dia itu lawannya, utara. Oke, kita harus ke Daniel 11 ayat 1 sampai 36 dulu baru tahu King of North, tapi kalian sudah tahu King of North walaupun belum belajar situ. King of North adalah Paus, oke. Okay? 1798 Prancis taklukkan siapa? Paus, dan Paus adalah King of North. Oke, saya akan kasih sejarah sedikit saja tentang King of North, oke. Okay? Supaya mungkin ada yang bilang, dari mana dia tahu King of North? Saya enggak tahu, jelaskannya. Oke, okay, begini. Untuk yang belum tahu atau yang belum pasti, kita tahu kerajaan Alkitab pembuatan Babylon ini silau ya, nggak apa-apa ini Medo Persia, lalu Greece terbagi berapa? 4, betul? Greece terbagi 4, di atasnya Lysimachus, ini jenderalnya daripada Alexander Great, lalu di bawahnya Ptolemy, dan Ptolemy itu di south, sorry, selatan, utara, ini Cassander. Dan kalau kita baca Daniel 11, Seleucus itu sebenarnya adalah jenderalnya Ptolemy yang akhirnya ke sebelah timur dan mendirikan Seleucus. Dia jenderalnya, one of the princes. Dia jenderalnya Ptolemy yang menjadi timur. Lalu utara taklukan Cassander. Kalau utara taklukan Cassander, nggak apa-apa. Kita akan belajar lagi ini, guys. Ini hanya untuk kalian tahu siapa kerajaan utara. Kalau utara taklukan Cassander, artinya Cassander sekarang harus ganti nama siapa? Lysimachus kan? Karena sudah ditaklukkan oleh Lysimachus. Lalu Seleucus taklukan Lysimachus. Artinya Lysimachus sekarang ganti nama siapa? Seleucus. Lalu Seleucus taklukan Lysimachus. Artinya Lysimachus ganti siapa sekarang? Seleucus. Sekarang. Ini daerahnya Seleucus. Seleucus, Ptolemy. Siapa yang utara sekarang? Seleucus. Siapa yang selatan? Ptolemy. Ini adalah kerajaan Assyria. Dan ini adalah kerajaan Mesir. Akhirnya yang menjadi begitu. Okay? Jadi ini daerah Mesir, ini Assyria. Atau bilang Babylon. Ada Babylon timur, tapi barat juga. Okay? Jadi sebenarnya timur dan barat. Dan ini sejak dia kuasai utara, nggak terhitung lagi barat dan timurnya. Dari situ sampai Tuhan Yesus datang, hanya utara dan selatan. Dan ini Greka, masih Greka. Tapi Greka ditaklukkan siapa? Roma kafir. Artinya, raja utara sekarang siapa? Pagan Rome. Okay. Lalu, Pagan Rome ditaklukkan siapa? Papal Rome. Artinya sekarang kerajaan utara siapa? Papal Rome. Dan ini selalu timur. Ini barat. Bukankah setan di Wahyu Yesaya 14:14 dibilang saya mau duduk di sebelah utara? Betul? Dan tangan kanan setan apakah Pagan Rome atau lebih pantas, lebih pas Papal Rome? Papal Rome.
Dan waktu Papal Rome duduk di utara, itulah dia punya keinginan. Dan tahun 1798, siapa Raja Utara? Papal Rome. Okay? Papal Rome lah Raja Utaranya. Nah, di situ kita ke Daniel 11 ayat 40. Okay. Jadi, apakah saudara-saudara lihat di 1798, siapa Raja Utaranya? Iya, yeah, oke. Okay. Di 1798, tahun 1798, siapa Raja Timurnya? Prancis. Ini sudah spiritual, betul? Ini spiritual. Raja Timurnya Prancis, oke? Okay? Ini 1798, betul? Jadi, di ayat yang kita baca tadi, dan Prancis dua tanduk. Jangan lupa ada dua tanduk. Okay. Baik, kita baca. Tahun 1798, Prancis taklukan siapa? Paus, utara, betul? Oke. Sekarang kita harus bagi ini. Sebenarnya, saya harus taruh ini juga. Ini bagian B, ini bagian A. Karena ini bicara tentang hal yang lain. Dan jangka waktu ini dan ini di ayat yang sama, jangka waktunya lama. Ini, ini A. Ini bukan B, tapi A. Okay? Jadi, walaupun di satu ayat, tapi perbedaan waktunya beda sekali. Dan kita akan lihat. Okay? Jadi, kita lihat di sini. Time of then, 1798. 1798, ini dia. Okay. Ini Daniel 11, ayat 40, bagian A. Ini dia. Lalu, waktu kita ke ayat berikutnya. Okay. Sorry, bukan ayat berikutnya. Waktu kita lanjut dengan ayat yang sama, sekarang kita lihat Raja Utara balas dendam terhadap Raja Selatan. Oke. Ini selatannya. Sekarang Utara serang Selatan. Sekarang South. Dan ini kita tahu North adalah Papal Rome, betul? North adalah Papal Rome. Jadi di Daniel 11 ayat 40b gambarnya seperti ini. Artinya ini saya harus pindahkan ke sini 1798-nya. 1140b begini. 1140b. Tahun berapa? Saya cari tahu. Dan ini masih Papal Rome. Pertanyaannya, apakah masih Prancis? Well, kita belajar dari Prancis bahwa Prancis tidak tetap ateis karena mereka sadar perbuatan mereka itu membinasakan kerajaan mereka sendiri. Akhirnya mereka kembali ke Alkitab. Mereka boleh dikatakan bertobatlah dari perbuatan mereka. Okay? Jadi kalau ini Prancis, di 40B-nya siapa? Karena bukan Prancis lagi. Okay. Siapa? Raja Selatannya waktu dia serang di 40B. Kapan dan siapa? Bukan kait yang. Dan kita tahu yang tolong siapa? Berdasarkan Clovis, yang tolong siapa? Amerika. Betul? Karena yang tolong seperti Clovis, Prancis bertanduk berapa? Dua. Artinya waktu dia naik tahta, ditolong oleh Prancis, lalu ditaklukkan Prancis, lalu akan ditolong oleh Prancis modern lagi, betul? Ya kan? Jadi kita tahu yang tolong Amerika, tapi kita akan baca, oke? Kita akan baca. Oke. Dan dia akan serang Raja Selatan yang bukan Prancis lagi, seperti angin puyuh, dengan kereta kuda, dengan penunggang kuda, dan dengan banyak kapal. Dia akan masuk ke daerah selatan, dan dia akan
membanjirinya. Membanjirinya. Jadi, kalau kata dengan, with, artinya apakah dibantu oleh kereta kuda, penunggang kuda, dan kapal? Apakah dia yang tolong Paus taklukan selatan? With. With artinya dia penolongnya, kan? Dia menolong. Oke, jadi mari kita lihat di sini. Mari kita lihat sini. Artinya waktu dia kembali, dia ditolong oleh chariots, horsemen, and ships. Okay. Ditolong kereta kuda, penunggang kuda, dan ditolong laut. Untuk taklukan selatan yang bukan Prancis lagi. Dan tanggal berapa? Oke? Okay? Oke. Okay. Mari kita belajar di Alkitab. Siapa horsemen, chariots, dengan dia punya ships? Siapa mereka itu? Oke, okay. Mari kita lanjut. Oke, mari kita lihat chariots and horsemen. Oke, okay. Mari lihat ayat Keluaran 14 ayat 9. Keluaran 14 ayat 9 bilang, orang-orang Mesir kejar mereka. Dan semua kuda dan kereta kudanya Firaun dan penunggang kuda dan pasukan perangnya. Artinya, yang naik kuda dan penunggang kuda di kereta kuda adalah pasukan perang. Pasukan perang. Mari kita baca Deuteronomy itu Ulangan 11 ayat 4. Dia bilang, apa yang dia lakukan kepada pasukan military powernya Mesir yang naik kuda dan apa? Kereta kuda. Artinya kesimpulannya, kuda dan kereta kuda dan penunggang kuda sama dengan apa? Kuasa militer. Kuasa militer. Okay. Military power. Artinya, Roma dibantu dengan kuasa militer untuk taklukan selatan. Dan selatan ini apa? Jangan lupa, ateis. Karena selatan selalu apa? Ateis. Ini ateis. Walaupun bukan Prancis, tapi sistem ideologi ateisnya masih dia hinggap ke bang negara yang lain. Jadi dia sudah ditolak oleh Prancis, sekarang dia hinggap ideologinya, dia hinggap ke bangsa yang lain. Bangsa lainnya sama. Dan untuk menaklukkannya, Paus perlu bantuan militer. Oke, kita lanjut lagi. Ini. Mari kita lihat kapal, oke? Okay? Karena kapal yang menolong juga. Oke, okay. Mazmur 107:23, mereka yang ke laut naik kapal do business. Nah, kalau bisnis itu, ayo kita berbisnis. Apakah berbisnis perang atau berekonomi? Ekonomi. Ekonomi. Okay. Kita baca lagi. Orang-orang penjual pedagang-pedagang naik kapal. Artinya apakah kapal ekonomi? Iya. Ya. 18:17 untuk satu jam kekayaannya akan tiada. Setiap kapal, company kapal, pelaut-pelaut sebanyak mereka sedang kapal ya. Iya, Pak. Dan kapal di Alkitab melambangkan apa? Ekonomi. Kekuatan ekonomi. Mana satu? Jadi yang tolong Paus taklukan ateis adalah kuasa militer dan ekonomi. Karena saya tanya, bangsa apa yang memiliki militer ekonomi? Well, saya tahu. Bangsa yang bertanduk militer dan bertanduk ekonomi. Berapa tanduk? Dua tanduk.
Saya mau tanya kepada kalian. Negara Paman Samuel namanya apa? United States of apa? America. United States of America. United States of America. Dan kata Amerika itu sebenarnya dari Amerigo. Dan Amerigo itu sebenarnya datangnya dari Heimrich. Amerik. Saya ingat pernah naik kapal terbang, lalu ada sama-sama dengan orang dari Indonesia juga, saya lihat dia dari ke Narita dan ke San Francisco, sama-sama. Akhirnya duduknya bersampingan, waktu dari Narita. Lalu ngomong-ngomong, lalu bilang, kamu sudah lama tinggal di Amerik? Bukankah orang Indonesia suka bilang Amerika, Amerik? Iya. Betul itu? Iya. Oh, Amerika. Oh, oke. Okay. Saya kira apa ini Amerika? Amerika. Amerika. Amerika itu dapatnya dari apa? Heimrich. Dan dari Heimrich diganti Amerigo. Dan dari Amerigo diganti Amerika. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa arti Amerigo? Atau Heimrich? Amerigo, Amerika artinya rich. Powerful. Ruler. Amerika artinya rich. Apakah rich ekonomi? Powerful military. Ruler. Sekarang saya tanya, apakah sekarang ada presiden yang kaya? Namanya Trump. Dan apakah dia rich and powerful ruler? Dia adalah commander daripada United States of America. Apa negara yang militer dan ekonomi yang bantu paus? Amerika. Karena Amerika adalah negara bertanduk berapa? Dua. Okay. Jadi dari republicanism dan protestantism menjadi military dan economic power. Ini sama dengan dragon dan ini sama dengan lamb. Bukankah mati bilang hati-hati orang yang kelihatan seperti domba tapi serigala, artinya Amerika adalah false prophet. Ngerti kan? Amerika adalah false prophet, nubuatan. Artinya, bisnya siapa? Bisnya siapa? Siapa bisnya? People Rome. Siapa dragonnya? United Nations. Dan dragon ada berapa? Ada 10. Artinya beast. People Rome, dragon. 10 raja. Persis. Sudah sedang mempersatukan diri. Dan persis rajanya very rich dan very powerful. Dan sangat menarik juga dari alfa dan omeganya. Aduh, ini kayaknya udah kebanyakan ya. Alfa omega. Yang pertama presiden Amerika yang setelah ada konstitusi. Okay. Karena sebenarnya ada 17 konstitusional presiden, tapi kita hitung pertama yang ada konstitusi. Namanya siapa? George Washington. Dan apakah dia presiden yang terkaya? Dan kalau Tuhan bilang, saya declare the end from the beginning, kalau beginningnya kaya, apakah presiden terakhirnya juga kaya? Dan di sini namanya apa? Donald Trump. Artinya berdasarkan Alpha Omega, apakah Donald Trump presiden terakhir di Amerika sebelum Sandino? Iya. Iya. Dan apakah George Washington kayanya karena real estate?
Apakah Trump kayaknya karena real estate? Iya, bisa lebih dalam lagi, bisa jauh lebih dalam, tapi lain kali. Jadi apakah Donald Trump presiden yang akan mengundang-undangkan hari Minggu? Iya, berdasarkan. Artinya, pertanyaannya, apakah masih ada noda dosa yang perlu dibersihkan kalau mau selamat? Biar tahu ini semua, kalau ada noda dosa, apa gunanya? Enggak ada gunanya. Kalau masih simpan-simpan sesuatu yang enggak akan tembus pintu gerbang surga, apa gunanya ahli nubuatan sekalipun? Enggak ada gunanya. Tapi kita tetap harus belajar nubuatan. Dengan catatan, benci dosa di ujung-ujung. Oke, kita lanjut. Jadi kita tahu Amerika lah chief economic might. Jadi siapa kuasa militer dan ekonomi might paus yang akan bring down atheism 1798? Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 25. Dan akan banyak air di pegunungan dan di bukit-bukit dan sungai dan aliran air di hari pembantaian waktu menara-menara rubuh. Apakah menara rubuh ini Twin Tower New York? Towers fall. Twin Towers fall. Oke. Okay. Sorry, saya harus hapus semua ini. Oh, kayaknya di belakang masih kosong. Ini apa, Ren? Ren, dok, jangan di itu. Jangan dibalik. No, nanti saya balik lagi. Saya balik itu lagi. Tadi apa itu ME? ME sama dengan dragon. Mana ME ya? ME. Oke, ME sama dengan military dan ekonomi. Oh, oke. Okay. Ini boleh hapus ini. Besok padat di belakang. Sebelumnya, Protestantism dengan Republicanism, ME sama dengan military dan ekonomi. Oke. Okay. Jadi, when the towers fall. Jadi, mari kita lihat towers fall. Okay. Twin Towers. Dan sesuai dengan mereka punya kesaksian, walaupun kita tahu, kita pakai aja kesaksian mereka. Apa? Berapa kapal terbang yang dikirim untuk jatuhkan dan berapa targetnya? Ada empat target yang mereka kejar. Pentagon, White House. Ya, sekitar begitulah kira-kira ya. Dan dua menara New York. Itu targetnya. Dan dua kapal terbang. Katanya, kenapa? Karena kita bisa pakai nubuatan dan dia satu hantam begitu. Kalau satu hantam begitu, walaupun kita tahu nggak ada, tapi nggak apa-apa, itu aja. Karena nubuatan harus dinapi. Lalu, sorry, ini nggak kesini lagi. Salah ini, salah. Ini nggak kena nih. White House nggak dihancurin lagi. Sorry, salah. Okay. Berapa target lagi? Satu. Dan dia nggak kena sasaran, dia jatuhnya di sin. Okay. Ini apa namanya? World
apa center? World Trade Center. World Trade Center. Apakah sama dengan kapal ekonomi. Tadi? Trade sama dengan kapal. Ekonomi. Oh. Kapal. Sama kan? Ekonomi. Uh-huh. Apakah Pentagon sama dengan horseman chariot? Militer. 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 Apakah ini ekonomi? Iya. Dan kenapa nggak kena White House? Nggak boleh kena White House. Kenapa? Karena Wahyu 13 bilang, waktu dia bicara sebagai dragon, dialah binatang yang keluar dari bumi. Dan kapal terbang keempat yang nggak ada tapi diceritakan mereka, kenanya mana? Bumi. Jadi dari mereka punya cerita digenapi nubuatan karena yang diserang adalah binatang yang bertanduk ekonomi dan bertanduk militeri yang keluarnya dari bumi. Jadi apakah 9/11 menunjukkan bahwa dua tanduknya diserang? Iya. 9/11 dua tanduknya diserang. Dan apakah ada hubungan dengan keturunannya Ismail? Iya, Islam. Betul? Artinya waktu 9/11 angin timur, betul? Angin timur east wind serang apa? Ini dan ini. Lalu Tuhan bilang apa? Tunggu, tunggu. Kenapa? Karena umat saya belum dimeteraikan. Jangan, tahan. Kenapa? Karena umat Tuhan belum dimeteraikan. Randy masih di dunia. Jadi apakah Ismail angin timur sedang ditahan sejak 9/11. Dan apakah waktu Tuhan lepaskan angin timur, Amerika akan kena lagi? Seperti Mesir kena, Amerika akan kena lagi. Sekarang sedang ditahan. Oke. Lanjut lagi. Kenapa ditahan? Supaya kita tinggalkan dosa, supaya kita benci dosa. Bukan supaya kita lebih nikmati dunia, lebih tahan-tahan dosa. Tuhan tahan supaya saya bisa benci dosa sebelum dilepas. Hanya itu sebabnya ditahan. Oke, kita akan kembali lagi ke sini, tapi lain kali lebih dalam. Oke, ini. Jadi yang diserang apa? Trade Center, ekonomi. Pentagon, military, Earth Beast, Wahyu 13:11. Mari kita baca. Ini kutipan Great Council versi 88, halaman 41. Konstitusi menjamin warga negara kebebasan untuk menggovern negaranya sendiri. Artinya Amerika terdiri dari orang-orang yang menduduki government, tapi orang-orangnya. Jadi bukan pemimpin, tapi orang-orang yang govern dirinya. Okay. Dan mempersiapkan atau provide representative yang dipilih oleh pilihan populer akan menjalankan hukum yang dijalankan oleh orang yang terpilih. Kebebasan untuk beragama sesuai dengan iman diberikan juga. Okay. Uh-huh. Itu konstitusi. Konstitusi menjaminnya. Setiap orang diizinkan untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan mereka punya hati nurani. Ini dua tanduk domba. Republicanism, tanduk domba pertama. Protestantism, tanduk domba kedua. Menjadi fundamental principle dari bangsa ini. Dua tanduk ini adalah prinsip secret apa? Rahasia daripada Amerika punya power dan prosperity. Apakah
ini power namanya military, prosperity namanya ekonomi. Iya. Tapi ini powernya untuk menjaga dia punya warga negara, bukan untuk membunuh. Ini dia punya ekonomi untuk kesejahteraan negara, bukan untuk memboikot. Okay. Jadi selama konstitusi ditinggikan, dia akan ada militeri dengan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan dunia, bukan untuk menganiaya. Artinya, supaya power dengan prosperity-nya digunakan dengan salah, harus serang apanya? Konstitusi. Orang-orang yang tertindas di sekitar, di seluruh dunia, dunia Kristen, lari ke tanah ini. Beribu-ribu, miliar-miliar mau mendarat di pantainya. Amerika, Amerigo, bangkit dari tempat most powerful nation on earth. Karena konstitusinya. Karena konstitusinya. Yang membuat dia kuat apa? Tanduk Republicanism dan tanduk Protestantism. Okay. Make sure jangan mengerti bahwa Republicanism itu partai republik. Bukan. Oh. Partai republik. Bukan Republicanism. Okay. Bukan. Oh. Jadi jangan bilang partai republik. Okay. Beda. Okay. Jadi Amerika powerful and wealthy dengan cara yang baik. Tapi sekarang dia gunakan dua ini untuk menganiaya umat Tuhan. Oke, sekarang kita baca. Dan baca di Great Controversy 389, paragraf 2. Malaikat. Kabaran malaikat kedua, Wahyu 14, pertama dikabarkan summer 44. Dikabarkan spring, tapi mereka nggak ngerti. Ingat, kemarin, karena kecewa, mereka nggak bisa mengerti. Jadi sebenarnya ini bicara tentang summer, yaitu Midnight Cry. Dan aplikasinya bagi gereja-gereja di mana? Amerika. Sekarang saya tanya, apakah gereja Amerika namanya Protestan? Jadi saya mau taruh Protestan. Jadi apakah kabaran malaikat pertama itu dan kedua ditujukan kepada Protestan? Di mana amaran akan penghakiman sudah pada umumnya meluas dan pada umumnya ditolak. Oleh siapa? Oleh Protestan. Dan di mana kemerosotan moral sudah meningkat. Pekabaran malaikat kedua belum digenapi sepenuhnya tahun 44. Karena gereja-gereja dulu mengalami kemerosotan moral karena tolak pekabaran malaikat pertama, tapi jatuhnya belum komplit. Sementara mereka tetap tolak kebenaran dari Tuhan, moral mereka tambah lama, tambah rendah. Belum namun dikatakan Babylon sudah runtuh, karena runtuhnya baru mulai, belum jatuh ke tanah. Belum dia memabukkan semua bangsa, belum. Dia belum memabukkan semua bangsa. Roh dunia, kompromi, tidak peduli akan kebenaran ujian ini, sekarang hadir, dan tambah lama tambah kuat roh dunia di gereja Protestan. Apakah Protestan satu tanduk? Apakah Protestan satu tanduk ini? Iya. Jadi apakah pekabaran William Miller ditujukan kepada tanduk yang kalau nggak terima pekabarannya bisa patah? Betul nggak? Apakah pekabaran malaikat pertama ditujukan untuk tanduk Amerika yang melemah? Dan kalau tolak pekabaran malaikat pertama dan kedua juga, sebenarnya satu sudah cukup kan? Apakah tanduknya akan lemah? Iya. Kita baca terus. Tapi pekerjaan kemurtadan belum komplit di zaman mereka. Mari kita lihat. Kutipan berikut dari Spirit Prophecy, volume 4, halaman 280, paragraf 2. Sebagaimana institusi hari Minggu tambah lama tambah dirangkul,
Dia bersuka cita karena dia merasa bahwa akhirnya seluruh gereja apa? Protestan akan ikut Roma. Artinya sebenarnya waktu kapan Amerika punya tanduk pertama tolak malaikat pertama? April 19? Setuju nggak? Apa April 19 mereka tolak pekabaran malaikat pertama? Dan yang tolak siapa? Republicanism atau Protestantism? Artinya, apakah April 19 tanduk Protestan sudah mulai berubah menjadi militer? Iya, sudah mulai berubah. Tanduknya Amerika mulai ditaklukkan April 19. Karena yang tolak kabaran Advent, Protestan, salah satu tanduknya Amerika. Jadi, kalian mengerti kan? Brother Ricky, mengerti Brother Ricky? Ya, mengerti. Ya, oke, kita jawabkan terus. Oke, sekarang saya tanya. Tanduk satunya apa Brother Ricky namanya? Kalau ini Protestan, yang satunya apa? Republican? Republican. Yang buat kuat Amerika, apanya? Konstitusi, kan? Iya. Dan apakah 9-11 mereka rubah konstitusi dan mereka buat yang namanya Patriot Act? Patriot Act adalah begini. Salah satunya, kalau naik kapal terbang harus nggak boleh bawa minuman. Make sure harus buka sepatu, di-scan, dan sebagainya. Itu hasil Patriot Act. Dan itu sudah melanggar hak asasi pribadi warga negara Amerika. Itu sudah menentang konstitusi. Dan konstitusi Amerika dibuat berdasarkan English law. English law adalah kamu dianggap benar kecuali dibuktikan salah. Waktu 9-11, dari English law dia rubah menjadi Roman law. Roman law adalah kamu dianggap salah sampai kamu bisa buktikan kamu benar. Dan 9-11, kalau kamu dibilang teroris, kamu akan masuk penjara dan kamu harus buktikan kamu bukan. Sementara sebelum itu, kamu dianggap enggak sampai dibuktikan iya. Jadi, Brother Ricky, apakah 9-11 satu tanduk pun sudah takluk? Iya. Apakah tanduk Amerika sudah ditaklukkan paus? Sudah. 9-11 sudah ditaklukkan. Tapi kita baca tadi, dia akan ditaklukkannya belum komplit karena Protestan masih ada yang belum benar. Tapi waktu mereka bikin Sunday Law, habislah sejarah Amerika sebagai bangsa tanam karena tanduknya sudah patah seperti media Persia. Okay. Dan setelah media Persia siapa? Greka. Greka siapa? United Nations. Artinya Amerika punya tanduk sudah patah, kurang dibuang sandela. Sudah. Dan artinya 9-11 harusnya sudah dan saya bisa buktikan itu dari berbagai macam cara. Tapi saya mau buktikan dari satu cara.
9:11, kenapa Tuhan bilang tahan, tahan, tahan? Kenapa? Kenapa Tuhan bilang tahan kalau enggak ada apa-apa? Tahan karena kalau Sandelo dijalankan 9/11, dari antara kita tolong bilang siapa yang selamat. Tolong bilang. Kalau 9/11 sudah dijalankan, Sandelo yang sudah siap kurang dijalankan, siapa yang selamat di antara kita? Enggak. Jadi, kesimpulan spiritualnya, what are we doing since 9/11 until now? Apa yang kita sedang buat sejak kita terima pekabaran ini di Indonesia tahun 2011 sampai sekarang? Apakah tambah benci dosa atau tambah simpan-simpan dosa? Apakah Tuhan tahan 4 mata angin supaya saya bisa lama, lebih lama pegang dosa? Atau supaya bisa buang dosa ke kayu salib? Jadi tolong pikir baik-baik, saudara-saudara. Kalau Tuhan nggak tahan 4 mata angin, nggak ada kita yang selamat. Artinya setiap saat di zaman kehidupan kita sangat berharga. Apalagi kita akan belajar bahwa angin timur sedang siap-siap untuk lepas. Oke, kita lanjut. Kita mau buktikan dari buku Ezra. Mari kita lihat. Pada hari pertama, bulan pertama. Hari pertama, bulan pertama, kita sudah buktikan itu April 19. Betul, Bobby? Younger. Okay. Jadi dibilang, saya mau gambar dulu ya. Oke, kita baca dulu baru saya gambar. Hari pertama, bulan pertama, keluar Babylon. Hari pertama, bulan kelima, sampai Yerusalem. Tapi kita tahu perintahnya setelah hari ke-10, bulan ke-7, betul? Itu baru dijalankan perintah yang sudah diperintahkan, tapi belum disahkan. Okay. Saudara, kita harus sadar berterima kasih setiap detik bahwa kita masih hidup, karena seharusnya kita sudah hilang. Kita sebenarnya sudah hilang, nggak pernah dengar pekabaran. Tapi karena Tuhan menahan batamara angin, make sure kita gunakan untuk benci dosa. Harusnya tambah lama, tambah jauh dari dosa. Kalau kita tambah lama, tambah simpan-simpan dosa, saudara sedang merampok waktu yang sangat berharga yang Tuhan sudah berikan karena darahnya yang dicurahkan. Oke, mari kita gambar. Kalau ini hari pertama, bulan pertama, sama dengan April 1944, dan kita tahu dia sampainya hari pertama, bulan kelima, itu sama dengan Agustus 1544, dan kita tahu inilah hari ke-10, dan day bulan ke-7, kita tahu ini Oktober 2024. Setuju kan? Kalian setuju kan kita sudah, inilah yang kita belajar selama ini. Jadi, makanya kita harus kuasai ini dulu, baru cerita Alkitab masuk akal semua. Okay? Kalau kita langsung loncat ke sini, bingung, karena ini sudah mantap. Okay? Okay. Dan kita tahu Samuel Snow di Juli di sini. Oke. Waktu dia tinggalkan Yerusalem, dia sudah pegang perintah Artaxerxes. Dia sudah pegang perintah ketiga di tangannya. Dia sudah pegang tiga perintah. Nah, apakah mereka harap Tuhan Yesus datang di sini? Iya. Dan karena Tuhan nggak datang, terjadi apa? Tearing time, tuh. Tarikan. Dan apakah kita belajar juga bahwa Ezra
mengalami tearing time di sungai menuju Ahava. Sekarang saya tanya, kata lain tearing apa? Tunggu, betul? Tunggu, kata lain tearing apa? Jangan dulu, apakah itu kata lain tearing? Apakah kata lain tunggu, jangan dulu, jangan lepasin dulu itu namanya tearing? Iya. Iya. Oke. Okay. Saya akan baca kutipannya, tapi saya mau gambar dulu, lalu kita buktikan kutipan. Jadi, kalau tearing time, kalau tearing time, kapan Tuhan bilang, jangan lepasin dulu? Kapan tearing time itu? 9-11? Iya. Jadi, apakah ini sama dengan 9-11 tearing time? Iya. Kita akan kutipannya, yang belajar setiap hari sudah tahu, sudah benar kan? Berarti ingat kan, April 19, 9-11 kan? Kita belajar kan? Iya, iya, betul. Jadi ini tearing time. Kenapa tearing time, Brother Ricky? Karena 9-11 sudah ada perintah ketiga, Brother Ricky. Oke, okay. Kalau tiga artinya harus ada berapa? Harus ada yang kedua. Nggak bisa ada tiga tambah dua dan satu, kan? Karena ada satu. Oke, okay. Apakah tiga di Alkitab melambangkan tiga malaikat? Oke, okay. Malaikat pertama. Takut akan Tuhan atau jangan takut manusia atau jangan takut manusia berdosa. Oke. Okay. Jangan takut man of sin. Salah satunya. Nomor dua. Okay. Nomor dua apa? Tinggalkanlah orang-orang yang tolak malaikat yang tinggalkan orang-orang yang takut man of sin atau tinggalkan doktrin man of sin. Nomor dua. Nomor tiga apa? Jangan sembah binatang dan kembarnya. Bukankah tiga itu? Tunggu. Kenapa dibilang jangan sembah binatang dan kembarnya? Karena malaikat ketiga atau perintah ketiga atau dikri ketiga adalah dikri yang akan mendikrikan undang-undang hari Minggu. Dikri ketiga adalah dikri Sunday Law. Dan dikri Sunday Law sudah di tangannya Ezra. Tapi puji Tuhan, dia harus mengadakan perjalanan dan harus 4 bulan baru ke sini. Dan di sini umat Tuhan dibangunkan dulu. Hei, kamu tahu nggak bahwa sebenarnya sudah mau Sunday Law dulu? Dan waktu dibangunkan, make sure tinggalkan dosa sebelum hari penghakiman. Itu Will Miller. Bukankah Oktober 22 ada pintu tertutup? Dan apakah Sunday Law pintu tutup official untuk seluruh rakyat? Jadi, dari Ezra kita tahu bahwa sebenarnya 9-11 sudah 9-11 seharusnya sudah dijalankan apa? Kenapa? Karena waktu 9-11, dua tanduk sudah dipatahkan paus. Dua tanduk sudah dipatahkan paus 9-11. April 19. Lihat paralelnya. April 19, dia patahkan tanduk Protestan. 9-11, dia patahkan tanduk republikanisme. Sekarang 9-11 Amerika sebenarnya sudah miliknya paus. Sudah miliknya paus. Saya mau kasih bukti di Alkitab. Apakah media Persia dua tanduk? Apakah media Persia dua tanduk? Betul itu? Iya. Babylon diikuti media Persia. Dan media Persia dua tanduk. Ada dua horns. Dan horns-nya siapa? Darius dan Cyrus, betul? Dan apakah di Daniel 5
Belsasar ditaklukkan di Daniel 5. Babilon. Betul? Belsasar ditaklukkan di Daniel 5, mene mene tekel ufarsin. Ufarsin, kamu punya kerajaan akan dibelah, diberikan kepada Medo Persia. Artinya di sini. Oke, okay? Di sini Babilon sudah ditaklukkan oleh dua tanduk. Dan ini kita mau bicara bukan dua tanduknya. Tapi apakah Medo Persia masih ada sekitar 2 tahun lagi? Baru habis 70 tahun. Iya, untuk umat Tuhan. Betul? Dan ini Darius naik tahta, ini siapa naik tahta? Cyrus. Sekitar 2 tahun kan? Jadi apakah sebenarnya di sini sudah ditaklukkan? Iya. Tapi apakah ada jangka waktu sejak setelah ditaklukkan sampai Cyrus? Iya. Apakah 9/11 sudah ditaklukkan? Sudah. Tapi apakah dari 9/11 ada jangka waktu sebelum Sandero? Sama. Dan ini kita akan belajar banyak sekali dari Alkitab seperti ini. Jadi, 9/11 berdasarkan Ezra dengan bukti-bukti yang lain, sudah siap Sandero Amerika. Makanya Tuhan bilang, jangan dulu. Dan Tuhan kirim siapa untuk bilang jangan dulu? Angin timur. Tuhan kirim angin timur untuk restrain. Ingat, waktu belajar trompet, ada apa? Ada loosen, ada restrain. Ada loosen, ada restrain. Apakah di 632 Abu Bakar bilang jangan menyentuh yang ada meterai? Itu berlaku untuk 9/11. Itu sedang di restrain. Artinya, ini artinya, kalau di sini Tuhan restrain angin, karena apa di restrain? Karena belum di sup. Setuju? Kalau Tuhan restrain karena belum disil, kita belajar minggu lalu bahwa ada berapa kelompok orang yang akan disil. Berapa? 3. Ada 3 kelompok orang yang belum disil. Ini 9/11. Ini midnight, betul? Ini midnight cry. Ini Sandelo, betul? Yang pertama harus disil siapa? Yang minggu lalu. Bumi, betul? Earth. Kita akan belajar di 2 Tawari 29 tentang priest Levite dengan Athenians. Jangan terlalu. Kita mau Athenians. Kita kesini dulu. Okay. Kita belajar yang ditahan siapa? Earth, sea, and trees. Dan kita tahu, ini melambangkan apa? Ini melambangkan pengikut 9/11 yang percaya 9/11. Ini pengikut 9/11 yang terimanya di sini, dan ini pengikut 9/11 punya pekabaran di dunia. Jadi yang paling pertama di meterai siapa? Kita akan belajar detail tentang ini, okay? Tapi ini secara cepat saja. Di sini yang paling pertama di meterai siapa? Remnant, betul? Remnant kan? Bukankah di early writings, remnant akan digabung oleh nominal Adventist, betul? Betul? Dan akan digabung dengan fallen churches. Ingat di dan mereka akan bergabung dengan remnant. Saya lupa pada halamannya, tapi ingat kan itu di Liratings. Mereka akan dipanggil keluar dan nominal Adventist akan bergabung dengan remnant, fallen churches remnant. Jadi ada berapa kelompok? 3. Dan nominal Adventist adalah orang yang di Advent yang tahu pekabaran tapi Nicodemus masih maluan. Jadi yang paling pertama di seal siapa? Remnant. Lalu 2 dan seal terakhir. Nah, kalau mata angin ditahan karena belum disil, artinya waktu remnant disil sudah mulai di apa? Lepas. Dan waktu disil lebih lepas. Dan waktu disil lepas 100%. Kapan disil terakhirnya? Daniel 12 ayat 1. Dan bisa bilang di sini lepasnya 100%. Artinya Islamnya anginnya begini. Artinya kita bisa harapkan
angin timur mulai dilepas kapan? Midnight. Karena di situ umat Tuhan sudah mulai. Jadi apakah sudah dekat sekali kita? Kalau bukan tujuan utama saudara tinggalkan dosa, saudara akan ditinggalkan Tuhan. Kalau tujuan utama bukan tinggalkan dunia dan segala keduniawian dalam bentuk apapun, Tuhan akan bilang, saya nggak pernah kenal kamu. Saya sudah kasih waktu, kamu sudah tahu pekabaran, kamu nggak bikin apa-apa. Dan ini sedihnya. Di sini misalnya bilang banyak orang-orang Katolik. Ini bukan sedih bagi mereka. Misalnya bilang paling banyak orang yang akan masuk ke kita dari Katolik. Paling banyak umat Tuhan di luar kandang, misalnya bilang di Katolik. Yang sekarang sedang berbakti hari Minggu. Dan yang berbakti hari Sabat di Present Truth pun. Kalau masih simpan-simpan dosa, akan dirampas mahkotanya oleh orang Katolik sedang berbakti hari Minggu sekarang. Saudara-saudara, nggak ada lagi waktu selain tinggalkan dosa. Selain di luar kita. Ini namanya Last Message of Mercy. Last Message of Mercy. Nggak ada lagi kabar selain ini. Sudah mau habis waktunya kita, saudara-saudara. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat buktikan bahwa 9/11 adalah April 19. Okay? Jadi saya mau buktikan bahwa 9/11 adalah April 19. Dan kita bisa gambar kita punya April 19, 9/11 juga lain kali. Okay? Oke, saya mau hapus ini. Apa yang disembah? Balik-baliklah. Kita ini masih bisa simpan. Keselamatan masing-masing yang harus berkesimpulan untuk tinggalkan dosa. Apapun yang saya harus tinggalkan untuk Tuhan, saya tinggalkan. Dan kalau bukan itu tujuannya, saudara akan ditinggalkan Tuhan. Saya juga. Sekarang kita sedang menentukan keselamatan kita sekarang. Oke. Yang saya mau gambar tadi adalah ini. Kalau ini dalamnya mereka dalam kita, oke? Okay? Ini 1798. Ini 1850. Ini April. Ini Juli. Ini Agustus. Ini Oktober. Kita tahu bahwa kita belum bilang tadi ya, belum bilang secara official. Kita punya time of them. Kalau ini selatan, south. Kalau 1798, south serang north, betul? Kalau di kita, north serang south, betul? Oke, tunggu. Saya belum bilang tadi jawabannya. Oh, oke. Jadi, tahun berapa Amerika tolong paus singkirkan ateisme dalam bentuk komunis? Tahun berapa? 1989. Dan saya tahu banyak dari saudara-saudara yang masih belum lahir. 1989. Itu waktu Reagan tahun 82 dia kirim, dia ada meeting, itu Secret Intelligence, CIA. Dan waktu dia ke Vatikan dan kirim CIA dan dia punya utusan ke sana, itu negara Protestan sedang bikin hubungan dengan Paus. Dan itu Miswar bilang, Protestan akan mengulurkan tangannya memegang spiritualism UN dan pegang Roman power sudah. Dan itu terjadinya 1989. Sekarang ini 11:40A Daniel, betul? 11:40B. Ini kita punya time of the end, ini mereka punya time of the end. Kalau ini north serang south dengan pertolongan militer dan ekonomi. Artinya Amerika adalah tentaranya Paus. Dan kalau Amerika tentara Paus, bukankah angin timur untuk serang Paus dan pasukannya?
bukankah waktu Tuhan kirim angin timur untuk tutup kembali Lautan Merah, bukankah Firaun, si raja selatannya, dengan tentaranya tenggelam? Itu dia. Jadi Amerika adalah kebenarannya paus. Nanti dia naik. Jadi pertanyaannya, bukankah paus mau singkirkan tiga? Betul? Ada tiga kan tadi? Ada tiga kan? 1989 dia singkirkan pertama, dia singkirkan Uni Soviet. Dan ini ceritanya lebih mantap lagi, belum habis dinas kita. Ya. Dan yang kedua, kita akan pelajari, tapi kalau kalian baca ayat 1, ayat 41, Glorious Man. Dan yang nomor tiga, namanya Egypt. Ini tiganya. Ini tiga-tiganya. Tapi, 1989 ini sudah ditakutkan. Walaupun ada cerita tambahan, tapi sekarang kita sudah terima. Inilah yang terjadi. Jadi kurang dua lagi. Jadi sebenarnya Daniel 11:40 A dan B sudah. Sekarang kita antara A, antara 41 dan 40 dan 41, karena 41-nya Glorious Land. Dan kita mau bilang bahwa Glorious Land adalah Amerika. Tapi kita akan baca nanti, baik? Jadi, kita mau buktikan bahwa, ini nggak boleh gambar begini. Sorry. Saya harus rubah ini gambarnya. Jadi sudah terjawab satu, Brother Alex sudah terjawab siapa yang harus disingkirkan pertama, sudah kan? Iya, sudah, Bung. Jadi, kalau ini 1989, apakah ini malaikat turun, dia bawa buku, lalu bukankah 1840 kita lihat bahwa Ismail di-restrain? Betul? Bukankah 1840 kita belajar tadi bahwa Ismail di-restrain? Oke, saya mau tunjukkan. Bukankah tahun 627 dia di loosen? Betul? Lalu 632 dia di restrain. Betul? Di restrain. Dan dia di restrain sampai Juli. Kita belum ke situ ya. Sudah ke Juli enggak tadi? Kita belum ke situ. Oh boy. Oke. Okay. Juli 27 1449 dia di loosen. Lalu Agustus 11, sorry, kita belum ke sini. 1950 dia di restrain. Artinya, setelah Agustus 1940, apakah dia akan di restrain atau di loosen? Kalau Agustus dia di restrain, berikut Ismail di apa? Loosen, betul? Berikut dia di loosen. Nah, kalau dia di loosen, artinya ini sebelum atau setelah 9/11 yang dia di loosen ini? Sebelum. Artinya 9/11 di sini, karena 9/11 dia di apa? Restrain, betul? Bisa setuju kalian? Bisa lihat? Ini dengan belajar trompet kita bisa lihat ini. Artinya loosen, restrain, loosen sebelum 9/11, 9/11 di restrain. Harusnya sampai lo. Lalu dia akan di loosen lagi kapan? Midnight. Lalu Midnight Cry, loosen, lalu Gentile, loosen. Ngerti kan maksudnya? Lebih berat loosennya. Artinya apakah Ismail mulai atau sebelum Midnight sudah dan akan menambah kekuatannya sampai time of trouble? Ya. Sesuai dengan orang yang diperkenalkan. Jadi pertanyaannya begini, kalau dia di restrain 9/11, dia restrain 9/11, dan di sini malaikat Wahyu 18 turun dengan buku yang nggak kelihatan, Wahyu 2:17 bilang mana yang tersembunyi, artinya 9/11 di sini dong, betul nggak? Setuju nggak? Karena ini sama, malaikat turun, ada mana yang tersembunyi, Wahyu 2:17, dan di sini dia di restrain, jadi cocok nggak ini? Cocok nggak ini? Cocok? Cocok.
Kalau ini pekabaran malaikat pertama tiba, ini pekabaran malaikat pertama tiba. Kalau ini pekabaran malaikat pertama apa? Di empower. Artinya ini pekabaran malaikat pertama di empower, betul? Apakah setuju, saudara-saudara? Bisa lihat? Mudah-mudahan semua bisa mengikuti ya. Oke. Pak Gun bisa ikuti Pak Gun? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Jadi ini 1140B. Kalau ini South serang North, ini North serang South dengan militeri dan ekonomi. Jadi apakah kena? First, malaikat pertama tiba, malaikat pertama tiba. Kalau ini buku apa yang dibuka? Yang dibuka buku Daniel 8 ayat 14. Kita akan buktikan. Ini apa yang dibuka? Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Dan 40-nya 40-nya. Ini buku kecil yang kita harus makan. Yang kita sedang belajar sekarang. Ada yang tanya, bagaimana caranya? Dari mana tahu? Akan dibuktikan. Akan dibuktikan semua. Okay? Tapi saya mau kasih tunjuk karena untuk lihat paralelnya. Kuncinya alfa omega, oke. Jadi kalau 1840 sama dengan 11, April 19-nya di mana? Tunggu. Ini apa, Dan? Betul? Ini apa? Well, apakah April tearing time? Setuju? Apakah April tearing time? Setuju. Sekarang saya tanya, di mana di zaman kita tearing time? Di mana di zaman kita tarintan? Apakah di sini tarintannya? Kalau April tarintan, apakah di sini teri juga? Iya. Iya. Oke. Kalau di sini teri, artinya 9/11 bukan teri. Setuju? Kalau teri, kalau satu dikuatkan. Teri. Kalau dia teri di sini, artinya 9/11 belum teri, betul? Kalau begini, setuju? Saya nggak bilang kalian setuju benar atau salah, tapi setuju pernyataan itu, walaupun mungkin salah. Ngerti kan? Jadi kalau ini ada teri time, ini teri juga kalau paralel. Tapi pertanyaannya, bukankah 9/11 teri time? Karena kalau nggak teri time, sudah sunday loh, betul nggak? Setuju? Bukankah 9/11 teri time? Karena kalau nggak tearing time, sudah Sunday loh. Ngerti kan? Alin bisa mengerti kan, Alin? Artinya, bisakah tearing time di sini kali? Karena kalau nggak tearing time, sudah Sunday loh. Tapi kalau di sini, sudah nggak paralel lagi, betul? Dan malaikat keberapa datangnya, makanya kita sudah harus kuasai ini kan, makanya kita go over berapa lama ini. Malaikat keberapa masuk di April? Malaikat keberapa? Masih ingat? Malaikat kedua. Kedua, bagus. Malaikat kedua tiba. Nah, kalau tearing time di sini, apakah malaikat kedua harus ke sini juga? Iya. Iya. Oke, okay. Untuk jawab kita harus baca kutipan nubuat, oke? Okay? Baca kutipan nubuat. Tapi logikanya harus di sini juga, dong. Karena nggak bisa teori dengan malaikat kedua dipisah, udah nggak sama lagi. Mari kita baca kutipan nubuat. Oke, okay. Apa? Mudah-mudahan kalian semua bisa ikut ya. Mari kita baca. Ini bukan now, harusnya sini how ya. Kenapa ada perkataan-perkataan yang bilang bahasa ya Miss White bilang bahwa New York akan dilanda oleh tsunami? Saya nggak pernah bilang New York dilanda tsunami. Yang saya bilang waktu saya lihat gedung-gedung di New York tambah lama tambah mencapai langit, satu hal yang saya lihat yang sangat terrible, mengerikan, waktu Tuhan akan bangkit dan goncang bumi ini.
Bukankah itu 9/11 waktu New York punya gedung-gedung hancur? Bukankah 9/11 itu? Iya. Dan apakah ini kutipan baru atau kita sudah tahu ini dari tahun 2011? Jadi apakah ini kutipan 9/11? Iya. Dan waktu 9/11, wahyu berapa digenapi? Wahyu berapa digenapi 9/11? Wahyu 18 ayat 1, 2, dan 3, oke? Jadi, kalau ini 9/11, apakah di sini digenapi wahyu 18 ayat 1, 2, dan 3? Di sini. Setuju? Brother Alex, setuju? Sesuai dengan kutipan? Iya, setuju. Sekarang saya mau tanya. Wahyu 18 ayat 1 apa? Dan saya melihat malaikat yang hebat, yang powerful, mighty, turun dari surga. Apakah sama dengan wahyu 10 ayat 1 di sini? Turun dari surga. Dan apakah 9/11 Ismail di-restrain? Apakah 40 Ismail restrain juga? Artinya, apakah 9/11 wahyu 18:1 itu malaikat pertama di-empower? Iya. Karena malaikat pertama sudah masuk sini, artinya malaikat pertama di-empower di sini, betul? Setuju? Jadi, malaikat wahyu 18:1 itu cocok dengan sini. Malaikat pertama di-empower, karena masuknya 1989. Sekarang, tapi masih ada berapa ayat lagi? Dua. Mari kita baca ayat dua. Apa yang dua bilang? Dan dia berseru dengan suara yang nyaring. Dia bilang apa? Tolong, 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 tolong baca. Apa yang dia bilang? Apa yang dia bilang? Di wahyu 18 ayat 2. Sudah rubuh. Babel sudah rubuh. Tunggu, apakah Babel rubuh itu malaikat keberapa? Babel rubuh malaikat keberapa? Dua. Dan apakah dua dan tiga malaikat kedua? Apakah malaikat pertama? Artinya 9/11 masuk pekabaran malaikat kedua dan empower pertama. Bukankah malaikat kedua di sini? Bukankah empower sini? Jadi apakah ini dan ini digabung ke sini? Artinya 9/11 gabung April 19. Artinya apakah kalau saya lihat first day, first month, Ezra 7, apakah itu sama dengan 9/11? Ya kita, setuju? Kalau saya lihat Terry di Alkitab, apakah itu sama dengan 9/11? Iya. Jadi, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sekarang, bukankah kita ada Gentile juga? Betul? Jadi, ini mari kita lihat ya. Kalau tadi ini 9/11, kalau sebelum digabung ini 9/11, ini apa? Ini April, betul? Lalu ini apa? Juli. Lalu ini apa? Agustus. Lalu ini Oktober. Lalu ini apa? Daniel 12 ayat 1, betul? Setuju? Kalau belum digabung begini kan? Setuju kalian? Dan ini tutup pintu mereka. Dan kita punya tutup pintu di sini. Dan di sini juga kan? Bukankah ini tutup pintu juga? Sandero kita? Bukankah ini Sandero? Ini Daniel Michael Sandler? Tapi kalau kita geser, apakah saya geser pintunya ke sini juga? Pintu kegeser juga? Ini nggak usah dihapus dari sini. Apakah kegeser juga? Artinya, apakah ini Daniel 12 ayat 1? Apakah ini Sandino? Apakah ini Midnight Cry? Apakah ini Midnight? Setuju, Brother Iki? Iya, setuju. Artinya, Brother Iki, berikut kita April atau Midnight? Sudah Midnight. Bukankah ini untuk
bumi, bukankah ini untuk laut, dan bukankah ini untuk pohon? Artinya, saya bisa tambah satu pintu lagi dong. Dan pintu satunya saya bisa taruh di sini kan? Ini pintu untuk siapa? Saudara dan saya punya pintu di sini. Tapi ini punya pintu sebenarnya di sini. Pintunya sebenarnya di sini. Jadi ini kita ungkapkan, apakah pintu sudah tertutup di sini di Nuh, tapi mereka sadarnya di sini. Setuju nggak? Apakah Nuh pintunya tutup sini, Brother Ricky? Tapi mereka sadarnya di sini? Ya, 7 hari kemudian. 7 hari. Artinya, sebenarnya pintunya sudah tutup sini, nanti sadarnya di sini. Lalu mereka, lalu nominal tutup, lalu tutup dunia, lalu masuk second last plague, lalu datangan Tuhan Yesus 2 kali. Jadi Brother Alex, apakah kita sekarang sedang berdiri di sini sekarang? Brother Alex, di sini. Apakah kita sedang di sini? Dan apakah ini beberapa langkah sebelum tutup pintu? Oh, ini banyak sekali yang mau kita pelajari. Banyak yang mau main. Apakah sedikit lagi kita punya minat akan diungkapkan ada atau enggak? Karena ini Levite. Sorry, priest, Levite, national. Remnant, nominal, fallen churches. Kita punya pintu sudah mau tertutup. Dan apa tandanya pintu sudah mau tertutup? Angin timur. Salah satunya. Ada lagi. Salah satunya. Saya mau tanya. Apakah angin timur sedang sibuk kirim kapal terbang ke Bali? Stan? Stanley? Iya, Kak. Betul. Hari ini. Bukan main, Stan. Sedang pariwisata atau bisnis penggenapan nubuatan, Stan? Tepat sekali, Kak. Tanda-tandanya sudah lihat. Saudara-saudara, apa kesimpulannya? Kalau masih sedang dosa, you better deal with it or else God will say, I never knew you. Sudah dekat. Sudah dekat. Mari kita lihat ada berapa ketemu lagi. Masih banyak nih pelajaran. Oke, masih ada waktu, masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Masih banyak yang saya maksud untuk malam ini. Oke. Jadi kita sudah buktikan bahwa itu berakhir. Oke. Ini dia. Saya sedang, Wahyu 7, Tuhan sedang menahan 4 mata angin. Karena 144 belum di, apa? Belum disiul. Oke, kita kasih habis. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke Wahyu 9 ayat 5. Dan dibilang jangan sakiti mereka tapi berikan 5 bulan dan 5 bulannya 632 ke 782 ini Abu Bakar, oke? Ini restrain. Ini 5 bulan pertama. Pioneers nggak pernah sentuh ini tapi ini 5 bulan pertama karena 2 5 bulan. Dan mereka punya bentuk seperti kuda dan kuda itu apa? Lihat di 1843 chart. Apakah ada kuda di situ? Ada. Dan mereka punya kuda itu sama dengan wild ass. Wild ass itu apa? Di padang belantara suka cium air di pasir. Makanya kuda Arab. Dan Ismail namanya wild ass, wild man. Ini Wahyu 9, wild man, wild ass. Dan kita bilang, Ron Hubbard bilang, Wahyu 7, malaikat sedang menahan 4 mata angin, dan 4 mata angin adalah kuda yang sedang marah. Dan yang marah akan bawa destruction dengan death. Dan destruction dan death adalah Abaddon dan Apollyon, ayatnya Wahyu 9:11. Yang kita sudah tahu. Artinya Ismail akan dilepaskan. Dan mereka pakai apa? Pakai mahkota. Mahkotanya apa?
Mahkotanya bahasa Inggrisnya turbin. Bahasa Indonesia apa turbin? Surban. Apa? Surban. Surban? Apakah Yohanes lihat itu sebagai mahkota padahal surban? Betul? Surban, ya. Surban. Dan yang pakai surban adalah Sabean, dan Sabean adalah orang-orang dari timur, Yakub 1:1-15, dan di Kejadian Sabean itu cucunya Abraham dengan istrinya Keturah. Nah, wajah mereka seperti manusia, artinya bukan manusia, seperti pria, artinya pria itu apa? Berjenggot. Dan rambut mereka seperti wanita, artinya rambutnya pendek atau panjang? Panjang. Dan gigi mereka seperti singa, artinya mereka strong warriors. Apakah naik kuda? Iya. Oke. Okay. Dan setelah itu diberikan kekuatan seperti scorpions, kuasa musuh, dan dia sengat dengan ekor. Ekor apa? Nabi yang ajar palsu. Ekor. Dan ini masih di-restrain. Dan sekarang restrain-nya, ini yang tadi kita bilang, 5 bulan. 5 bulan, 150 hari. Juli 27, 1299. Juli 27, 1499. Sorry, saya agak cepat karena ada yang saya mau kasih tunjuk. Kalau enggak, harus menunggu depan. Okay? Ini, nanti saya akan gambar. Jangan takut, saya akan gambar semua ini. Dan ada rajanya. Dan rajanya siapa? Mulai saat itu, mereka sudah mulai ada raja namanya Ottoman. Makanya jadi Ottoman Empire. Dan satu wow sudah lewat, ada dua wow lagi. Malaikat 5 lewat, malaikat 6 dan 7. Dan malaikat 6 dan 7, di dalamnya ada cilaka 2 dan cilaka 3. Lalu malaikat ke-6 berbunyi, dan diberikan, dilepas dia, sekarang dilepas. Juli 27, 1499, dilepas. Dan dilepasnya dari sungai Efrata. Dan 4 malaikat, 4-nya namanya Baghdad, Damaskus, Aleppo, Iconium. Sekarang saya mau tanya, yang sedang lihat perang di Syria, apakah salah satu kotanya Aleppo sekarang? Iya, Aleppo. Oke, dan empat malaikat itu dilepas untuk 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Nah, 1 jam, kalau kalian hitung, 360 bagi 24, 15 hari. 1 hari, 1 tahun. 1 bulan, 30 tahun. Karena 1 bulan sama dengan 30 hari, 30 hari, 30 tahun. 1 tahun, 360. Artinya 360 tambah 30 tambah 1 berapa? 391 dan 15 hari. Dan 391 dan 15 hari dari Juli 27, 1499 sama dengan Agustus 11, 1840. Oke, sorry, cepat ya. Kita bisa ngomong lagi minggu depan. Tapi apakah Josiah Leeds dapat Agustus 11, 1840 dari belajar Wahyu 9? Iya. Jadi di sini dia dapatnya. Nanti saya kasih tunjuk di punya PowerPoint. Okay? Dan setelah itu, mereka diizinkan untuk membinasakan. Dan mereka membinasakannya, ini Josiah Leeds punya di breakdown, masih kita tahu kan, mau sama itu. Dan mereka, kudanya keluar dari mulutnya apa? Api, asap, belerang. Sebenarnya itu bukan kuda punya mulut, tapi mereka pertama kali perang sejarah, di mana mereka pakai amunisi. Jadi kayak cannon dan pakai senjata, dan senjata itu dipegang seakan-akan di samping mulutnya kuda. Jadi Yohanes lihat kayak ada keluar dari mulut kuda, padahal itu ujungnya senapan. Dan mereka taklukkan Roma Timur, Konstantin, pakai dia punya senjata dan cannon, dan hancurlah tembok yang nggak pernah bisa dihancurkan sebelumnya karena mulai pakai senjata dan cannon. Dan itu yang dilihat oleh Yohanes seperti api keluar dari mulut. Oke. Sekarang saya mau kasih tunjuk sesuatu PowerPoint. Okay? Sorry agak cepat karena masih ada yang saya mau tunjukkan. Yang penting kita sudah bisa tahu Agustus 11, 1840-nya dari mana. Okay? Dan minggu depan kita bisa ulang lagi pelan-pelan karena fokusnya agak beda. Oke, okay. Sekarang karena masih ada yang saya mau tunjuk, mana dia? Oke, saya akan kasih tunjuk dia punya.
Wahyu 9, oke? Dan Wahyu, saya mau kasih tunjuk dari Wahyu 8, bukan Wahyu 9. Saya akan kasih tunjuknya dari Wahyu 8. Oke. Oke, mari kita mulai. Oke. Barat, timur, utara, selatan ya. Oke. Kerajaan pertama kita tahu Babylon. Diikuti oleh Media Persia, diikuti oleh Greka, diikuti oleh Roma. Roma kafir tahun 31 dia menjadi, dia sudah taklukkan tiga. Ini taklukkan timur, selatan, dan Pleasant Land. Itu Wahyu 89. Dan tahun 31 dia berdiri menjadi kuasa selama 360 tahun dan berakhirnya tahun 330. Dan 330 itu dia bikin, 321 dia bikin Sandelor, Konstantin. Jadi Roma ini berdirinya 31, walaupun sudah ada, tapi sebagai kuasa yang berjaya di nubuatan 31, lalu tahun 321 dia Konstantin bikin Sandelo, dan karena bikin Sandelo tahun 330 pecahlah Roma dan pindahlah Konstantin ke sebelah timur. Tahun 330 setelah 360 tahun berjaya sebagai pagan Rome karena menjalankan undang-undang tahun 321. Jadi 321 itu national apostasy followed by national ruin. Kalau saya meniadakan hukum Tuhan, kerajaan saya akan hancur. Itu dia. Itu prinsip Alkitab. Dan artinya Amerika setelah bikin Sandelo, Amerika hancur. Sama. Karena dia pindah ke timur dan kekuatannya di Roma Barat, lemahlah Roma Barat, dan oleh sebab itu Roma Barat diserang oleh trompet pertama di Wahyu 8. Trompet pertama namanya Alaric dari Ostrogoth. Dia serang. Lalu diserang oleh trompet kedua namanya Genseric of Vandals. Ini pakai laut ini. Dari laut. Okay. Lalu trompet ketiga Attila of Huns. Ini dari sebelah utara. Tempat yang dingin. Cepat dia. Ini bitter. Dia serang. Dan keempat Odoacer of Heruli. Dan tahun 476 Roma Barat menjadi 10 bagian. Ini Wahyu 8 ayat 1. Wahyu Daniel 7 ayat 7. Ingat 10 tanduk. Dan 10 tanduknya adalah Ostrogoth, Vandals, Heruli, Huns, Suevi, Burgundians, Visigoth, Anglo-Saxon, Franks, dan Lombard. Ini 10-nya. Dan dari 10 ini ada Bishops of Rome. Kalau bishop apa bahasa Indonesia? Uskup ya. Uskup. Jadi belum paus, masih uskup. Okay. Tang nggak ada kuasanya. Dan kita tahu yang paling pertama berikan kuasa kepada dia siapa? Clovis, Franks, betul? Dan Franks lah yang berikan kuasanya 496. Lalu diikuti yang lain, walaupun saya nggak tahu urutannya, tapi yang lain ikut. Dan yang terakhir berikan kuasanya siapa? Anglo-Saxon Arthur tahun berapa? 508. Dan 508 pagan Rome atau daily taken away. 508. Jadi semua ini paganism dan paganism disingkirkan ganti jadi apa? Papalism. 508 daily taken away. Dan diberikan kuasa kepada bishop dan bishop gunakan untuk serang siapa? Heruli. Arian tahun 493 disingkirkan. Lalu dia serang siapa? Vandals. Abstok kedua. 594 dia singkirkan. Jangan lupa 533 Justinian ya. Saya lupa tambahkan itu. Lalu Ostrogoth tahun berapa? 538. Dan sejak 538 jatuh 33 sekarang semua di paus. Jadi paus menduduki 7 bukit. Ini 7-nya. 7 ini 1 2 3 4 5 7 sama dengan Vatikan adalah kota yang didirikan di atas berapa bukit? 7. Ini 7-nya, oke. Okay. Ini 7-nya. Oke. Okay. Lalu ada bintang jatuh dari surga. Ingat, ingat sekarang kita ke Wahyu 9, ada bintang jatuh. Betul? Wahyu 91, betul? Bintang jatuh 606. Saya mau kasih tunjuk ini.
bintang ini masuk, bintang ini sekarang harus buka ini botol. Ini botol anggap saja apa? Bottomless pit, betul? Botolnya bottomless pit. Dan dia nggak bisa buka karena ketutup. Siapa yang tutup? Ini Islam, Rise of Islam 606. Siapa yang tutup? Oke, Heraclius punya kuasa, dan di sebelah sini Chosro. Chosro, Persia, Medo-Persia. Artinya kalau Persia berapa tanduk? Dua tanduk. Dan ini perang, sehingga dia nggak bisa dikeluarin dari botolnya, bottomless pit. Karena kuasa ini jepit di sini. Ini kayak bottleneck. Jadi kejepit dia. Karena ada dua kuasa. Okay? Dan Chosro serang Heraclius. Ini sudah Wahyu 9 ini. Okay? Dia serang Heraclius. Ini Roma Timur. Lalu Chosro dalam 6 tahun nggak bisa taklukan. Karena dia nggak taklukan, dia minta tribute. Oke, kamu bayar saya sekian banyak emas, sekian banyak gundik lah, sekian banyak. Lalu Heraclius bilang, oke. Saya janji saya akan kasih semua. Padahal dia sedang beli waktu untuk serang kembali. Jadi dia pulang. Oke. Dia pulang. Oke. Dan waktu dia pulang, dia serang sekarang. Dia serang. Sekarang dia serang, dia putar dari atas lewat lautan hitam, dia putar, dia mau ambil vantage ground, dia mau ambil posisi untuk serang dari belakang. Dan dia serang Heraclius lawan Chosro, dan jatuhlah Chosro. Tapi Heraclius kecapean juga. Jadi yang menyerang, yang diserang, ditaklukan, karena yang serang jauh dari rumah, kecapean juga. Dan sekarang, apakah dua-duanya sudah dilemahkan? Apa yang menyebabkan yang di bottomless pit nggak bisa keluar? Ada dua superpower. Karena dua superpower sudah dilemahkan, betul? Dia keluar. Apakah ini 627 dia dilusen? Ingat, 627. Betul. 627 dia dilepaskan. Dan ini tentara Saracens. Battle of Nineveh, 627 dia dilusen. Okay. Ini tadi ayat yang tadi nih, ayat 9 ayat 2 kamu sampaikan. Oke. Sekarang dia sudah dilusen, dan yang dilusen adalah sekarang Muhammad mati diganti Abu Bakar 632. Sekarang Abu Bakar yang 632 itu dia dibilang apa? Kamu enggak boleh menyakiti orang yang ada meterai, silakan sakiti orang yang ada meterai, tapi jangan bunuh kan? Ini Abu Bakar 632. Oke. Okay. Sekarang dia serang tapi masih di restrain. Karena dia ditahan. Dia serang. Jangan lupa ini 632 sampai 782, 150 tahun pertama. Tapi masih di restrain, jangan menyakiti orang yang ada meterai. Oke. Okay. Sekarang raja daripada Konstantinopel namanya John Palaiologus. Sorry kalau salah bilang. Palaiologus. Dia rajanya, tapi dia mati. Akhir 1448 dia mati. Karena dia mati, dia nggak mau naik tahta kecuali diberikan izin oleh sultan ini. Oke, sekarang sultannya namanya Amurath. Dan sultan John ini, dia bilang, saya nggak akan naik tahta kecuali saya diberikan izin daripada siapa? Sultan Amurath. Artinya, apakah sekarang kalau Amurath diminta izin, apakah dia sudah dilusen? Iya, dia orang minta izin untuk naik tahta, dia sudah dilusen. Jadi dia bilang, saya boleh nggak naik tahta dengan persetujuan kamu? Dia bilang, boleh. Dan waktu dia bilang boleh, dia dilusen. Karena dia sudah bebas. Itu Juli 27, 1299, dia dilusen. Berapa lama lusennya? 150 tahun. Dan ini, sekarang, succeeded by his brother, sekarang namanya Konstantin III, Juli 27, sekaranglah dia orangnya. Tapi, dan ini empat malaikat yang dilepas di sungai Efrata ini, Baghdad, Damascus, Aleppo, Aquinum, ini Lusen. Inilah cerita Lusennya. Okay? Nah, sekarang ceritanya lain.
sekarang yang kasih izin mati diganti oleh orang lain. Jadi orang lain bilang, wah, oh, masa cuma kasih izin? Bagaimana kalau kita singkirkan sekaligus lalu kita ambil kotanya, betul? Ini Mahomet 2, 1451. Dan dia seranglah Konstantin, dan tahun 1453 ditaklukkanlah Konstantin. Dan sekarang Konstantin mati, sekarang jadi Ottoman Empire. Okay. Sekarang kedudukannya sudah menjadi Ottoman Empire. Karena diserang dengan apa? Amunisi, betul? Ingat kita belajar tadi dengan amunisi. Jatuhlah 1453. Taklukkan, oke? Okay. Oke, okay. Itu banyak lagi yang bisa dibilang. Tapi lancar kita bilang sih, oke? Okay. Sekarang ini kedudukan Ottoman Empire. Tapi dia akan duduk berapa lama tadi kita belajar? Juli 27, 1449, dia akan diberikan berapa? Satu tahun, satu bulan, satu hari, satu apa lagi? Satu jam. Okay. Jadi dia akan diberikan satu hari, satu tahun, satu bulan, satu minggu. Okay. Berapa lama itu? 391 hari. Itu di Lusennya. Sekarang di Lusennya. Dia sudah Lusen. Dan dia merajalela selama itu. Oke. Okay. Juli 27, Juli 28, okay, tambah 30 sama dengan ini, tambah 1 tahun sama dengan ini, tambah 15 hari sama dengan Agustus 1180. Artinya dia di Lusen sampai Agustus 1180. Dia bebas melakukan kehendaknya. Tapi waktu 1850, Ottoman Empire di atas, ada Mehmet Ali dari Mesir, 1839, dia serang, mereka perang dengan armada laut. Lalu ditaklukkanlah armada daripada Sultan di utara, lalu ditahan di Mesir. Lalu dia bilang, minta kembali. Nggak mau, saya nggak mau kasih. Dan karena itu, Ottoman sekarang harus minta pertolongan dari 4 negara Kristen untuk deal dengan Mesir. Dan empatnya namanya, sorry, ini tutup ini. Rusia. Dia harus minta pertolongan 4. Tadi waktu di Lusen oleh berapa malaikat? 4. Sekarang dia minta tolong oleh berapa negara? 4. Rusia, Prusia, Inggris, dan Austria. Dia minta tolong. Tolong dong. Tolong bereskan saya dengan Mesir. Lalu mereka bilang, oke. Okay. Artinya apakah sebagaimana dia naik tahta dengan minta izin, apakah sekarang mereka minta izin sebaliknya kepada negara Kristen? Bukankah tadi negara yang bilang Kristen minta izin kepada mereka? Lalu sekarang mereka minta izin kepada negara Kristen. Apakah terbalik? Iya. Dan negara Kristen ini bilang, oke, okay, kita akan deal dengan Mesir. Artinya apakah sekarang dia di loosen atau sudah di restrain oleh 4 negara Kristen? Dia di restrain. Dan kapan suratnya sampai ke Mesir? Agustus 11, 1840. Oke. Okay. Itulah sejarah daripada yang kita sudah baca tadi. Oke. Okay. Saya mau kasih tunjuk saudara lagi. Babylon, Medo-Persia, Grika, Pagan Rome, sebelah barat. 321 bikin Sunday Law. 330 dia pindah ke Konstantin. Betul? Timur. 330. Dan waktu dia pindah, Western Rome diserang, betul? Diserang oleh Goth, diserang oleh Vandals, diserang oleh Huns, diserang oleh Herula. Betul? Lalu menjadi Huns, Burgundy, Visigoth, Franks, Goth, yang biru itu Aryan, betul? Anglo-Saxon menjadi begini. Lalu Daily Taken Away 508, betul? 508 diberikan kuasanya kepada kepausan untuk singkirkan dia. Dan naik tahtalah paus 538. Ini yang kita sudah baca tadi. Lalu, apa yang terjadi? Ini. Turunnya apa tadi? Turunnya bintang dari surga. 606. Tentara Saracens, Jilusen. Dan ini adalah trompet kelima. Lalu ini apa? Ini dia buka. 627 dia buka. Yang buka itu perang yang melemahkan satu dengan lain.
sehingga membuka dia dari botol, betul? Bottom spirit. Karena kuasa timur dan barat saling melemahkan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar, betul? Masih kuasanya. Itu ada Uthman sekarang. Juli 27, 2009, silaka pertama. Dia di-restrain. Tadi lulusan sekarang restrain. Sampai Juli 27, 1499, 4. Mereka sekarang di apa? Mereka sekarang di Lusen. Lalu setelah Lusen, itu trompet ke-6. Silaka ke-2. Sampai kapan? Agustus 11, 1840. Saya tahu ini agak cepat, tapi saya mau kasih tunjuk. Lain kali kita bisa lebih pelan. Okay? Yang tadi 150 tahun, sekarang 391 dan 15 hari. Okay, dan ini dia di apa? Di restrain. Jangan lupa. Jadi lihat aja polanya. Loosen, restrain. Artinya berikut apa? Di loosen. Sekarang Prancis ditaklukkan Papal Rom, masih trompet ke-6. 1798. 1844. Lalu masuk trompet ke-7. Oke? Okay? Lihat kan? Oke. Okay. Mari kita lihat urutannya. Malaikat trompet pertama, kedua, ketiga, keempat. Trompet ke-5, bintang jatuh. Ulang lagi. Diberikan kunci, 606, Heraclius dengan Chosroe perang, dan oleh sebab itu, mereka harus disingkirkan. Tuh. Lalu dia keluar, kan? Sorry, botolnya. Dia keluar. Harusnya keluar tadi. Sorry, ini udah muncul di situ, belum saatnya muncul. Oke, okay, terus saja. Lalu dibuka bottomless pit. Habis buka bottomless pit, di restrain, jangan sakiti. Ini ulang lagi yang tadi. Lalu diberikan kuasa selama jangka waktu 150, lalu di loosen lagi, berakhirnya 1840. Lalu di sini pause ditaklukkan. Di sini Oktober 22. Sekarang yang saya mau kasih tunjuk adalah kalau tadi di loosen, di restrain, kapan di loosennya lagi? Ini yang saya mau bilang, waktu Rusia lawan Amerika. Dan saya akan gambar nanti. Rusia lawan Amerika. Seperti yang di sebelah kiri tadi kan? Rusia lawan Amerika sama kan? Apakah di botol tadi di loosen? Waktu Rusia dan Amerika dia di botol juga. Dan saya akan gambarin. Oke. Okay. Saya kasih habis saja lalu saya mau gambar. Dan habis gambar kita tutup saja. Oke. Okay. Ini yang terakhir saya mau gambar sebelum kita tutup. Kita agak cepat tadi. Tapi lebih bagus kalau saya gambar. Oke, okay. Kita mulai dengan 606, bintang jatuh. 606. Lalu, dia di loosen tahun 627, betul? Tapi 627, yang loosen dia apa? Ingat, ada bottleneck kan? Yang bikin bottleneck apa? Heraclius, betul? Roma Timur lawan sahabat, Chosroe. Persia, dua tanduk. Dan waktu mereka saling melemahkan, keluar dia, betul? Ini kuncinya, dia keluar. Dia dilusen. Jadi cara dia dilusen adalah dua kuasa yang jepit botol daripada leher botolnya, waktu dilusen, dia keluar. Dia dilusen. Lalu abis itu dia di-restrain. Setelah itu dia di-restrain. 632. Dan dia di-loosen lagi kapan? Juli 27, 1449. Lihat. Dilepas, ditahan. Dilepas, tapi lepas pertama, ini yang tadi kayak gini. Ada dua perang, waktu saling melemahkan, dia keluar. Itu kuncinya yang membuka. Jadi sekarang dia di-loosen lagi.
Lalu kapan dia restrain lagi? Agustus 11.40, betul? Ya, loosen, restrain, loosen, restrain. Oke, sekarang sudah Agustus 11, ini William Miller punya. Sekarang, dia berikutnya harus di apa? Harus di loosen. Karena kita tahu restrain-nya kapan di sini? 9-11 kan? 9-11 restrain. Bagaimana cara dia di loosen? Nah, tahun 1979, oke, sampai 1989, ini 89-nya Amerika dengan Paus taklukan USSR, betul? Ada hal yang sama juga tahun itu. Ini namanya proxy war, peperangan yang dilakukan oleh ujung tangan tapi otaknya di sini, proxy war. Di sini otaknya Amerika tapi ujung tangannya Taliban. Di sini otaknya Uni Soviet, ujung tangannya negara Afghanistan. Masih ingat itu? Yang sudah lahir dulu masih ingat? Taliban, Afghanistan, Amerika, USSR, ingat? Ini dia. Apakah ini peperangan sama dengan ini? Sama enggak? Sama. Dan apakah ini yang loosen? Iya. Dan ini kalah. Udah tahu dia kalah, habisan amunisi. Dan karena dia kalah, Amerika nggak peduli lagi. Karena nggak peduli, keluarlah dia. 1989. Apakah 1989 mulai kita punya zaman di sini? Time of the end. Sekarang, apakah 9-11 diresign lagi? Artinya, kita sudah tahu, kapan umat Tuhan mulai disil? Midnight? Atau sebelum midnight? Tapi akan disil midnight, kan? Karena midnight cry dan Sunday law, tiga kelompok, kan? Kelompok earth, kelompok sea, kelompok trees, itu. Artinya, di sini dia sudah harus dilepas nggak, Brother Alex? Apakah di sini sudah harus dilepas karena sudah ada yang dimeteraikan di sini, Brother Alex? Bisa harus ya? Harus di-restrain. Ya, ini. Lepas, tahan. Lepasnya botol. Lepas, tahan, lepas, tahan, lepas. Lepasnya botol lagi. Tahan, lepas. Artinya kira-kira lepas bisa botol lagi. Iya. Dan kita tahu kita mulai di kita sudah di-seal di mana? Midnight. Dia ditahan karena belum di-seal, kan? Artinya kalau sudah seal, sudah boleh lepas. Sedikit, iya. Dan cara lepasnya sama juga. Sekarang, apakah Amerika sekarang sedang perang lawan Rusia, bukan USSR? Rusia. Dan apakah Rusia punya dulu Afghanistan, sekarang namanya Syria? Dan apakah Freedom Fighters juga di sini? Apakah sekarang sedang terjadi sekarang? Saudara-saudara, apakah sedang terjadi sekarang? Terjadi. Apakah ini sedang terjadi sementara kita sedang berbicara sama-sama? Apakah ini sudah diungkapkan di sini dan diungkapkan di sini? Artinya itu FF apa sudah? Salah satu, kalau ini dilemahkan seperti tadi dilemahkan, ada yang kalah, ada yang kalah, ada yang kalah. Siapa yang akan keluar? Angin timur? Dan apakah angin timur dilepaskan karena sudah ada yang dimeterai? Artinya, apakah peristiwa di Syria sekarang menunjukkan bahwa sudah mau midnight? Sudah-sudah. Sudah, Randy, itu di bawah USA apa itu sudah, Randy? Freedom Fighters, kayak Taliban, tapi sekarang namanya lain, Freedom Fighters. Kalau sini namanya Mujahidin, Taliban, sekarang Syria Rebels. FF itu Freedom Fighters atau Syrian Rebels. Pemberontak government, ya. Saya FF, Freedom Fighters. Syrian Rebels. ISIS ya, sejenis ISIS.
Ya, sejenis. Pokoknya yang keluar selalu apa? Radikal. Yang keluar radikal. Jadi, brother, apakah dengan perang yang sedang terjadi, artinya sudah mau midnight? Itu yang saya bilang. Apakah ada waktu lagi yang lebih penting dari di meteraikan sekarang, saudara? Apakah ada yang lebih penting daripada tinggalkan dosa? Ada? Serius kalau saudara. Kadang-kadang malam-malam nggak bisa tidur saya, karena saya sangat melihat betapa dekat waktunya kita. Angkel ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, terima kasih saudara Hadi. Saya yang bertanya. Jadi ketika nanti dan nanti itu sudah dekat, mudah-mudahan terang semua, nol dosa, dan Amerika pada akhirnya memperlakukan Sunday Law, apakah itu akan terjadi keruntuhan ekonomi dan diikuti oleh kemutaran nasional dan keruntuhan nasional? Apakah di saat itu Ismail yang akan menyerang negara Amerika dan Amerika kalah? Itu pertanyaan saya. Oke. Saya belum bisa jawab itu, bukan karena saya nggak tahu jawabannya, tapi karena jawabannya harus diberikan dalam bentuk pelajaran yang dalam dan indah. Tapi yang saya, nah kalau saya jawab gini aja, saya mau kasih tunjuk buktinya, karena untuk jawab gitu aja nggak terlalu mantap. Tapi saya akan jawab, supaya saudara jangan nanti malam nggak bisa tidur. Mari kita buka Wahyu 13. Mari buka Wahyu 13. Itu akan dijawab dalam pelajaran lain. Dari segi kemurtadan gereja, dari segi apostasi, dari segi semua akan dijawab apa yang harus terjadi sebelum midnight. Tapi itu lain kali, oke? Jangan salah. Harus dikasih dari pelajaran dulu. Oke, mari kita lihat. Kita baca ayat 13, 16, dan 17. Dan dia memaksakan. Kalau dia paksa, apakah itu gunakan militeri? Ya. Dan dia bilang juga apa di ayat 17? Dia juga buat sebuah orang nggak bisa apa? Ayat 17, nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Menjual, membeli. Nah, jual beli itu, apakah jual beli ekonomi? Ya. Dan paksa, apakah paksa militeri? Iya. Nah, sekarang, kenapa orang nggak bisa jual beli? Kita lihat ke Mesir di Keluaran 10:13 kalau nggak salah dia. Di Mesir, apakah sumber makan diserang angin timur? Pohon, sayur-sayuran, apakah sumber makan diserang angin timur? Tadi kita baca. Sehingga terjadi masa kelaparan di Mesir. Betul. Jadi yang menyebabkan sumber makan apa? Angin timur? Apakah angin timur yang membuat ekonomi Amerika jatuh sehingga sekarang semua orang harus ke Mesir Yusuf untuk beli makan? Setuju? Ingat waktu masa kelaparan, apakah semua orang harus ke Mesir untuk beli makanan dari Yusuf? Karena angin timur. Dan kalau nggak ada tanda binatang, nggak boleh beli. Oh, sorry, tadi ada yang... bedanya antara nikah dan... Oke. Saya akan jawab lain kali ya. Jadi ada yang tanya, apa beda midnight dengan midnight? Itu lain kali saya akan jawab. Karena itu pelajaran yang nggak bisa dijawab cepat gitu saja. Tapi saya akan jawab. Saudara-saudara, semua yang saya pelajari dan saya tahu, saya akan bagi kepada saudara-saudara sebelum midnight. Sudah jamin. Saya akan bagi semua yang
Tuhan berikan kepada saya untuk mengerti, karena saya pun harus belajar sendiri dan memiliki minyak sendiri, istri juga, tapi semua yang saya tahu saya akan bagi, tapi nggak bisa yang satu kali bius, betul? Jadi yang menyebabkan ekonomi adalah pemerintah, sehingga nggak boleh jual beli lagi kecuali minta gandum dari Yusuf. Dan Yusuf siapa? Yusuf pemimpin Mesir. Dan Mesir apa? Mesir melambangkan United Nations, seluruh dunia. Bukankah Mesir dunia? Dan apakah yang akan mematahkan ekonomi Amerika adalah angin timur? Bukankah itu tujuan kita tadi? Jadi, Saudara Jeffrey, apakah kita mengharapkan Ismail patahkan ekonomi Amerika yang membuat akan kontrol mereka punya jual belinya akhirnya ke situ? Oke. Kayaknya sampai situ dulu. Persis jam 10.00. 10.00. Pas, oke. Oke, saudara-saudara. Jadi apa kesimpulannya dari apa yang kita belajar? Selain menarik, jangan cuma menarik, kita punya waktu semua habis. Oke, saya mau jawab kalau Pak Gun supaya bisa mengerti. Bedanya midnight dengan midnight cry, untuk kita yang mengikuti present truth, pintu kita tertutupnya di midnight, sedangkan orang-orang nominal tutupnya di midnight cry. Atau mulai tutupnya. Oke, okay, Pak, terima kasih banyak. Jadi apakah kalau orang bilang nanti Sandelo baru siap-siap sudah pasti hilang itu? Sudah pasti hilang. Kalau mau tunggu Sandelo baru siap-siap. Oke, sampai situ dulu saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara-saudara sudah diingatkan bahwa sudah mau habis waktu kita. Dan kerjakanlah keselamatan saudara masing-masing dengan takut dan gentar, karena itu adalah saudara yang sudah pintu to present out. Oke. Okay. Kita sampai situ dulu, sampai kita berjumpa minggu depan. Dan minggu depan kita akan isi lagi, kita punya timeline, oke. Okay? Kita sudah isi 18.50 tapi sekarang kita mulai isi. Saya sudah mulai kasih yang seperti gini karena saya enggak mau terlalu lama juga, tapi kalian harus bisa mengikutinya. Kalian harus bisa ikut. Dan saya akan sepelan mungkin, tapi nggak pelan sehingga nggak maju-maju. Kalau nggak, kapan kita bisa dikenyangkan itu? Jadi saudara harus kerjasama, harus ulang kembali, harus belajar kembali, harus ambil waktu untuk belajar. Karena kalau saudara nggak ambil waktu untuk belajar, saya dengan mengerikan, saya harus bilang, saudara sukar sekali muslimat. Kalau saudara nggak belajar, gunakan waktu, seakan-akan sudah menutup pintu, pintu tertutup, saudara akan hilang. Nggak ada pilihan lain. Jadi saudara-saudara punya pilihan sekarang. Apa yang saudara lakukan di jam-jam terakhir ini adalah saudara punya keselamatan. Oke, okay? Okay. Sampai situ saja saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara sudah mengerti dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sisa hari saya ini. Oke, kita sama-sama berkelut dan berdoa. Dan saya mau minta. Apakah Pak Gun siap untuk berdoa, Pak Gun? Siap, Pak. Oke, silakan Pak Gun, silakan berdoa. Mungkin Pak Gun yang satu matiin soalnya ada echo. Ada dua ya, Pak Gun? Iya, istri itu. Ya, mati. Iya, Pak. Mari sama-sama berdoa. Oh, bisa tolong ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, ya. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa di saat-saat yang genting ini. Engkau berikan pada kami umat-umat-Mu terang yang sangat kami perlukan, yang mana bila mana kami dengan setia mengikuti terang ini, langkah demi langkah kami mendapat kepastian untuk bisa dibawa ke dalam kereta-Mu. Namun Tuhan, kami tahu kelemahan-kelemahan kami sangat banyak, dan karena itu kami tidak ada pilihan lain kecuali menaruh harap percaya kepada firman tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya Bapak, tolonglah kami mengalahkan kemalasan kami, mengalahkan
kekeluargaan kami dan juga mengalahkan hal-hal yang lain yang dulunya sangat kami sukai. Biarlah itu semua Tuhan ambil, Tuhan buang dan diganti dengan kemurahan Tuhan berupa kerinduan untuk lapar dan haus akan firman-Mu. Bapa, kami rindu bahwa umat-umat-Mu yang setiap Sabat mengikuti terus akan pelajaran presentrut ini dan juga yang mengikuti People Study, Tuhan tambahkan pengetahuan dan juga kemampuan untuk terus maju berjalan menuju akhir perjuangan. Berkati Pak Randy yang dengan setianya membagikan kebenaran ini, kiranya Tuhan Kau berikan kesabaran dalam mengajar, juga berikan juga sukacita di dalam menyampaikan pekabaran ini, karena kami tahu bahwa sebentar lagi kami pun akan diuji, di mana jika kami tidak memahami satu persatu tentang firman-Mu ini, kami akan dikalahkan oleh musuh kebenaran itu. Bapa di surga, inilah seru permohonan kami, sempurnakan ya Tuhan, karena kami memohonnya hanya melalui nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Selamat sahabat semua. Pak Guntoro.